Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahilham. Hari ini adalah hari terakhir tasyrik menutup kepada perayaan Aidil Adha 1438 Hijriah, dan hari ini juga hari cuti umum. Jadi kepada anda yang mungkin hari ini nak merancang perjalanan pulang kembali ke ibu negara. Mungkin juga dah. Kembali ke tanah air sebab esok dah mula sekolah, jadi diharapkan berhati-hati. Kawan semua sihat? Alhamdulillah. Izan sihat ya? Alhamdulillah sihat. Macam inilah ya. Kita baru saja minggu yang sibuklah untuk rakyat Malaysia sebenarnya. Kita bermula dengan Sukan C, kemudian diteruskan dengan kemerdekaan Hari Kebangsaan 2017. Kemudian kita merayakan Hari Perayaan Aidil Adha bagi umat Islam, dan kini cuti umum bagi kemenangan kita untuk atlet-atlet negara Sukan C 2017. Saya rasa bila Adim kata minggu yang sibuk tu, terlebih sibuklah bagi Hanif. Ya, betul. Tak, saya baru nak cakap. Hari ini 4 September, Isnin cuti umum. Simbolik dia, hari-hari cuti ni kita berjumpa dengan rakan-rakan kan? Betul. So, macam hari ini kita berjumpa di sini setelah sekian lama kita tak jumpa. Lama sekali tak jumpa dengan masing-masing Hanif, sibuk dengan tugasan masing-masing. Dengan merdekanya, dengan sukansinya. Jadi, itulah simbolik lah, hari cuti, jumpa kawan-kawan, jumpa pula dekat set ni. Saya sebenarnya dah lama tak jumpa Anik ni. Sekurang-kurangnya 2 minggu lah sepanjang Sukan C, sebab memang setiap hari tengok wajah Anik di layar TV. Ya ke? Setiap hari ke? Ulasan betul, setiap hari. Yelah, setiap hari bukan siapa, bukan dia je lah kan. Jadi Anik dah menjalankan tugas yang baik sekali di Sukan C. Ini adalah sebenarnya 2 orang ni adalah pelapis-pelapis kami yang kami banggakanlah di TV3 ni. Tengok wajah mereka tu kan. Jadi mereka melakukan tugas dengan baik sekali. Selepas ni. Dan okey, hari ini kita ada macam-macam pengisian. Santai saja hari ini sebab hari ini pun cuti umum. Cuaca pun di kebanyakan tempat hujan. Pagi tadi di bandar utama ni pun baru berhenti hujan nampaknya. Jadi sekali lagi lah, kalau anda mungkin nak memulakan perjalanan, semalam dah menunjukkan kesesakan yang agak panjang, terutamanya dari pantai timur nak kembali ke ibu kota. Hari ini mungkin elok anda rancang perjalanan anda supaya satu, tak tersangkut dalam kesesakan lalu lintas, dan satu lagi mungkin keselamatan penumpang dan diri anda sendiri akan dapat dititik beratkan. Dan manfaatkan cuti anda hari ini. Bukan senang untuk kita meraihkan hari cuti sementara dengan kemenangan Sukan C 2017 ni, 145 pingat emas, pingat gangsa dan juga pingat perak yang kita telah pun perolehi sepanjang Sukan C. Hari ini telah pun 4 September 2017 telah pun diumumkan sebagai cuti umum bagi kita. Jadi manfaatkan cuti dengan sebaik mungkin. Kita telah pun melalui hari yang sibuk. Hari ini merupakan hari yang mungkin mungkin tak semualah macam seperti kita, kita perlu bekerja. Tapi apa-apa pun, ambil semuanya secara positif. Betul. Kalau yang kena kerja tu teruskan, kalau yang cuti tu tengoklah kami ataupun bersama-sama dengan kami, dan juga manfaatkan cuti anda hari ini, hari Isnin. Banyak hari Isnin kita cuti untuk bulan ini kan? Itulah bila kita dah cek-cek balik kan. Tak apalah. Itu mungkin satu menjadi tanggungjawab. Okey, seperti yang Anim kata, hari ini bersempena dengan kejayaan Sukan C. Bukan sahaja kejayaan kita menangi banyak pingat emas, tapi juga penganjuran setelah sekian lama kita tidak menjadi penganjur kepada sukan yang besar sebegini. Terakhir 2001 eh? Betul, 2001, 16 tahun yang lalu. Tapi kita juga nak mengingatkanlah bahawa demam Sukan C ini belum habis. Kita akan sambung dengan Sukan Para Asia Tenggara yang akan berlangsung pada 17 September hingga 23 September. Juga di Kuala Lumpur, juga kita harapkan sokongan kepada atlet-atlet ni agar apa je yang kita sokong semasa di Sukan C baru-baru ni, kita dapat terus semarakkan untuk atlet-atlet para Paralimpik kita ni. Kerana mereka juga bawa nama Malaysia, dan kita ada beberapa jago dunia lah dalam Paralimpik ni. Ziad Zulkifli, Latif Romli, dan juga pelari-pelari pencut yang lain. Dan itu tentunya menjadi satu tarikan. Dan saya teringin sangat nak tengok bola sepak acara ni, tujuh sebelah. Dia mereka yang kurang upaya ni akan bermain bola sepak dalam tujuh sebelah dalam lingkungan. Dan bagi saya dia adalah satu sukan yang sangat mencabar. Di padang biasa, di juga padang eh? Biasa, cuma saya kecil lah. Dan saya pernah berborak dengan jurulatih dia. Macam mana kita nak train player-player ni menjadi satu pasukan? Yalah, main seorang-seorang maybe okey kan. Bermain sebagai satu pasukan, itu cabaran dia, dia kata. Dan kita sebagai penyokong ni, kalau ni sepatutnya kita menghargai kalau pemain-pemain yang kita sokong sehingga ke final tempoh hari kita Izwan ke stadium kan, Anim pun ke stadium, kita sokong macam tu. Yang Paralimpik ni saya rasa kena 2-3 kali ganda lagi kita sokong. Dan sebenarnya kita perlu ambil pengajaran daripada Paralimpik yang sebelum-sebelum ini, kerana kita harus akui lah, memang
jujur saja, perhatian kita kepada atlet Paralimpik sebelum ini kurang sebelum akhirnya mereka membuat kejutan di Sukan Olimpik yang baru-baru ini, Sukan di Rio. Mereka memenangi emas pertama peringkat Olimpik dan akhirnya itu baru membuka mata rakyat untuk sebenarnya potensi yang dimiliki oleh atlet Paralimpik ini tak boleh dipandang ringan sahaja. Betul. Jadi bersempena dengan Paralimpik Asia Tenggara yang akan berlangsung 17 September ini, saya rasa masanya sama dan telah tiba untuk kita untuk tetap memberi sokongan yang padu juga seperti atlet-atlet yang telah menjalani Sukan C yang baru berakhir baru-baru ini. Betul. Kerana mereka juga mencipta rekod baru buat dunia. Betul. Bukan sahaja mencapai apa yang taraf yang mereka dapat pingat dan sebagainya, mereka juga mencipta rekod baru. Jadi kita berikan sokongan yang penuh sama seperti kita berikan sokongan kepada Sukan C 2017. Sukan Para ASEAN ke-9, 17 hingga 23 September. Ada 16 sukan semuanya. Itu semangat bangkit bersama. Kita bangkit bersama. Hari ini pun kita nak bangkit bersama. Kita nak terus meraihkan dan juga merayakan Hari Raya Aidiladha. Dan tentunya tumpuan kita adalah, biasalah kalau hari-hari raya ni, antara yang menjadi tumpuan adalah foto-foto yang menarik, yang menarik perhatian. Dan kita nak kongsikan di sini, di Malaysia hari ini bersama dengan rakan-rakan Facebook kita yang telah menghantar foto mereka. Kita lihat ini dia antara suasana Aidiladha. Dia masih ada pokok pisang lah. Dulu hari raya hari lebih terima ada pokok pisang. Masih lagi bertemakan pokok pisang. Itu simboliknya. Ni pepagi, pagi-pagi dah keluar ke masjid tengok unta yang nak dikorbankan. Wah, gambar ibu dan anak-anak saya. Unta yang dikorbankan Oh tu ya, betul kan belakang. Jarang sekali ada tempat-tempat yang mengorbankan unta agaknya dari mana dia dapat unta ni? Mungkin unta import lah tu Salam Aidiladha buat semua Siti warga Malaysia. Ini daripada Siti Kuzaimah Iraman. Okay. Dia tak ada dalam gambar sebab dia berpantang anak gempar. Ya, betul. Okay, Siti Kuzaimah. Ada lagi ke seterusnya? Kita saksikan gambar lain. Oh, ni dengan Menteri Besar Negeri Sembilan. Azlinda Abdul Jani. Hadir Walimatul Urus Saudara pada Hari Raya Aidiladha kedua. Terjumpa pula dengan Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Mat Hassan yang turut sama hadir pada majlis tersebut. Sporting bila diajak bergambar, tak ada protokol pun. Steady lah. Inilah Tok Mat. Salut. Yeah, dengan panggilan Tok Matnya. Ha, ni dia. Inilah Hari Raya Aidiladha mereka. Disebabkan kami beraya di Langat je, tak balik Melaka, maka kami pergi menziarahi Congkak. Sungai Congkak. Dan hi makan aiskrim bersama. Tu kena sebut tu Anim. Apa dia? Hi. Dan makan aiskrim bersama. Okey, ini Amrina Ina beraya di kampung belak ayah. Ni gambar baru habis tengok lembu tumbang. Dari Sabah bah. Oh, dari Sabah bah. Bagus bah Comel je baru terlepas tengok lembu tumbang. Kau tak ada berdarah dah. Kau orang tengok lembu saja kan. Dah tolong melapak kah? Ini baik-baik apa bersih-bersih lagi semua. Solat Aidiladha berkorban masa di kesibukan kota untuk bersama keluarga. Nina Raihana. Cuti-cuti bersama dengan keluarga. Wah, ini dengan tema biru. Tema biru Jamilah Mila, majlis persandingan adikku di Kuala Terengganu. Bersempena dengan Aidiladha. Kejap mana pengantin lelaki? Tak sampai lagi. Tak betul juga kan? Yeah. Pengantin lelaki. Ya kan? Belum sampai lagi. Kita anggap belum sampai lagi. Okey. Ni tema merah putih bergambar di Putrajaya. Walaupun panas hashtag walaupun panas. Menariknya payung dia hanya untuk seorang aja. Yalah, untuk dua orang tu je. Yang lain tak dipayung. Sian Jangan kata abang tak payung. Memang masih tak kena payung. Lagi beraya dengan sedondon kan? Betul. Walaupun raya Aidiladha, mereka masih lagi beraya dengan sedondon. Semangat beraya tu. Ini dari Azmi juga menggunakan kesempatan untuk melangsungkan majlis pertunangan anak buah di Kertih, Terengganu. Itu simbol sayang tu kan. Sayang. Tu. Atas tu ah tu di mana ni? Bukan di Arafah Oh ingat di Arafah. Tapi Aidiladha di Masjid Gudang. Apa dia? Saya tak boleh baca. Bukan tak boleh baca. Alif. Ya Nazira. Oh dia punya nama dia. Azizah Harun. Bukan saya tak boleh baca kecil Nabilah sangat. Solat Aidiladha di Masjid Gudang, Yana Nazira, Nabilah dan Hafni Batu Kurau Perak. Bagus Okey, itulah antara gambar yang dikongsikan bersempena dengan Hari Raya Aidiladha. Terima kasih kerana kongsikan gambar-gambar anda. Gambar Hanif.
tak adalah. Hanif pergi honeymoon. Saya menggunakan kesempatan ni untuk bersama keluarga. Pergi dah lama kan kerja. Jumpa semua, kita kumpul semua. Lepas tu ke... itulah bila orang mengambil kesempatan berkenduri kendara ni. So kita pun pergilah. Itu yang ke Muar tu. Oh, tapi bagus. Saya puji semangat Hanif sebab sanggup ke Muar dalam waktu perayaan ini. Yang mana kesesakan lalu lintas tu berlaku. Jadi tapi sanggup mengenepikan dia apa rasa malas untuk terlibat dalam kesesakan lalu lintas. Meraihkan. Jadi semangat, itu semangat meraihkan. yang wajar dan sepatutnya dicontohilah sebab kadang-kadang saya pun kadang-kadang macam alamak waktu-waktu perayaan ni nak pergi kenduri kan, di tempat-tempat jauh mungkin jam ni kan tapi Anik kan sanggup dan telah membuat video di Instagramnya dengan apa biskut tu apa ikon tu nama siapa dan cara dia menghiburkan diri ketika tersesak kesesakan lalu lintas tu ialah dengan menyanyi-nyanyi dan menghiburkan isterinya di sebelah jadi sweet lah gitu Okey, kita proceed. Itu takdir saya lah. Itu takdir saya. Itu takdir awak. Okay. Kita tengok takdirku pula takdir, ni. Kau takdirku. Cerita yang kita dah buat promo dah lama juga cerita ni. Cuma 7 hari bulan September 2017 akan berada di panggung wayang anda untuk anda saksikan cerita Kau Takdirku. Bron Palare, Remy Ishak dan juga Izzati Abdullah sebagai tajuk utama untuk filem ini berkisahkan cinta yang anda kena tengok. Dan katanya pesanan kena bawa tisu. Oh ya. Memang sedihlah. Saya dah tengok dah, awak kena tengok. Oh dah tengok dah. Untuk tayangan perdana. Tayangan perdana. Sesuailah dengan anime. Baik kita saksikan terlebih dahulu trailer filem ini Kau Takdirku. Takdir yang menentukan kita untuk terus hidup pada hari itu. Kenapa awak pandang saya macam tu? Kita kawan boleh? Selaut perasaan bergelora kau hadirkan. Ni bukan first time nak buat semua ni. Bukan first time tapi hopefully the last time. What's the occasion? Genap 2 minggu, 8 jam dan 10 minit kita kawan. Cinta ini takkan pernah layu. Walaupun sedari dulu. Abang cuma teringat pertama kali Abang jumpa Alia kat tepi sungai dulu. Siapa yang jumpa dia yang punya agama? Takdir yang menentukan kita berdua untuk terus hidup dari hari itu, Alia. Nak pembawa sekarang. Nak tunjukkan Alia. Alia sekarang dah berubah. Mana Alia yang dulu? Alia kena reda. Abang, please! Jangan cakap macam tu lagi. Jodoh ni kan kehendak Allah. Tak salah kalau kita ingat orang yang kita pernah sayang. Siapa yang kau patut pilih? Apakah lebih baik berdiam atau mengharap dan berharap? Masih sangsi antara kasih dan sayang. Dan Tuhan lebih tahu cintaku yang satu, dunia dan akhirat. Kau takdirku. Dan sebentar nanti insyaAllah kita akan bersama dengan pelakon-pelakon Kau Takdirku, Remy Ishak dan juga Izzati Abdullah untuk berkongsilah peranan mereka dalam filem ini. Kenapa nama Izzati Abdullah je awak tekan sangat ni? Tak, sama-sama. Itu... Tak. Sebab tadi awak sebut dia macam bidadari. Tak sabar. Tak sabar. Lainlah dia sekarang. Lain, Sebelum ni jaga je pertuturan dia. Lepas tu mula dia dah mencipta nama di arena sukan C. Subhanallah. Dia mula lain macam sikit sekarang ni, kan? Okay, jangan lupa untuk saksikan. Kita dah lama tak jumpa kan. Ya, betul. Macam itulah. Betul juga tu. Jangan lupa saksikan Kau Takdirku 7 September 2017. Okey, dipawarkan berdekatan dengan anda untuk saksikan cerita yang sangat-sangat bagi mereka yang diver. Yang diver ni kena tengoklah. Kisahnya itulah sebab dia banyak di pantai, di laut Banyak di pantai dan laut. Yang diver ni kena tengok cerita Kau Takdirku ni. Okey, baik. Kita nak tunjuk pula senaman pagi. Hari-hari cuti ni, elok juga kalau kita panaskan badan. Lepas raya ni kan? Betul. Dengan rendang. Tapi terkawal sikit lah. Betul. Berbanding dengan Aidilfitri. Sebab raya korban ni betul. Dia tak ni sangat. Dia ada tu ada. Tapi kita sebab mungkin masih baru merasai rendang. Jadi dia cubit-cubit sikit. Betul. Tak adalah macam, simpan setahun kan. Okey, kita nak bersama dengan ini dia jurulatih kecergasan kita di luar sana. Yang sebentar nanti juga kita akan...
temu ramah beliau, Kevin Zahri dengan senaman pagi Jom Kurus Satu Malaysia. Yeah. Saksikan. Pagi Jom Kurus Satu Malaysia. Demo yang dilakukan lah. Kalau kita boleh saksikan tadi, cardio kickboxing ya, yang dibuat di luar tu. Nampak macam mudah, tetapi kalaulah kita melakukan aktiviti ni, sebab semasa zaman-zaman aktif dululah, melakukan sejam kickboxing ni, ibarat kita berlari lebih kurang satu marathon. 42 km. Wah, dia punya untuk satu pembakaran jam, dia. Satu jam kickboxing eh. Dan belum tentu kita boleh habiskan sejam kickboxing tu. Wow. Kalau ikut drill-drill dia lah dengan trainer, memang sangat-sangat satu aktiviti yang yang mencabar tetapi sebenarnya sihat. Dan yang anda telah saksikan tadi adalah peserta-peserta Jom Kurus Satu Malaysia. Ini memang program yang biasa dianjurkan oleh Kevin Zahri. Mendapat sambutan yang menggalakkan bukan sahaja di tanah air, tetapi juga saya melihat perkembangannya telah terbang ke Brunei Darussalam sebagainya. Ramai orang yang telah diturunkan berat badannya untuk hidup lebih sihat lagi. Dan insyaAllah nanti kita akan kupas mengenai program Jom Kurus Satu Malaysia ini. Hanim, seorang daripada pesertanya yang saya tak tahulah dia nak kuruskan apa lagi? Tak, saya dah cuba je. Ini dah edisi ke-9. Menyahut cabaran. Menyahut cabaran dan juga nak join. Nak tengok macam mana agaknya mereka lakukan. Sebab katanya pemenang-pemenang daripada setiap kawasan dapat menurunkan lebih kurang 10 kilo dalam masa 6 minggu. Nanti awak jadi lady.
Tapi jadi lady sihat tak apa. Okeylah. Kita akan mempunyai conversation ni. Tak apalah, kita 5 kilo okeylah. Lepas 6 minggu lagi kita akan lihatlah. Betul. Hanif tak nak masuk? Ke Lidian tu lah. Saya berminat juga. Dia lepas ada orang jaga ni. Itulah. Okey, kena pump saya tengok. Okay? Kan? Saya risau juga sebab dia bakal pelapis kami kan. Tapi saya akan, saya perhati dia jauh je kan. Saya akan mula buat operasi sepenuhnya kembali bagi aktif pada bulan inilah. Itu janji saya kepada diri janji sendiri. Janji awak pada diri sendiri, janji awak pada si isteri. Balik dia kena makan. Betul. Awak dah jogging tadi, kickboxing satu jam, balik isteri bawa masak rendang. Masak rendang, okay. Masak kari. VT dah ready. Okey. Kita ingin saksikan pula bingkisan yang pertama buat hari inilah. Latihan formasi pesawat udara. Mereka telah melakukannya dengan baik sekali semasa Hari Kebangsaan hari itu. Terbang rendah sekali. Dengan kamera saya tu, Anim. Boleh hampir nampaklah. Kamera power. Dia nak beritahu kamera dia. Taklah kamera saya power. Tapi saya tapi saya, betul, saya suka sebab dia terbang rendah. Sebab dia terbang rendah. Dapatlah shot yang menarik. Mr. Photographer. Betul. Dan menggegarkan dataran merdeka tu. Kita nak saksikan bagaimana latihan yang mereka jalankan sebelum hari sebenar, Hari Kebangsaan. Bertempat di Pangkalan Udara Subang. Melibatkan semua cabang perkhidmatan. Darat, laut. Laut pun ada. Dan udara pastinya. Saksikan. Tahun yang lepas saya terlibat ialah maksimum dalam kita Diamond 9 tu. Ada 9 pesawat untuk membentuk satu diamond lah. So Hari Kemerdekaan yang tahun 60 yang special ni untuk negara kita, kita buatlah bentuk 60 sempena tahun 60 tu. So penglibatan pesawat itu memang kita all out lah untuk menyambut Hari Kemerdekaan pada tahun ini. Kita ada beberapa formasi yang dipersembahkan yang dah dalam training selama 2 bulan. Okey, untuk kita membentuk satu nombor 6 dengan nombor 0, kita tak terus membentuklah. Kita start daripada 4 pesawat dan naikkan ke jadi 8 pesawat, nanti 10 pesawat. Barulah kita dapat satu bentuk 6 contohnya. Lepas itu kita naik pula 4 pesawat, 8 pesawat, 10 pesawat dia untuk jadikan bentuk 0. Bila kita combine sekali dapat 20 pesawat. Dapatlah figure 60 tu untuk 60th Merdeka punya celebration. Untuk kite pula, kite ialah satu bentuk di mana figure of 6 tu bentuk swan, figure of 0 bentuk kite. So benda ni untuk membuat variasi kepada formasi kita untuk menyambut kemerdekaan pada tahun ni. Masih kat udara, pegawai memerintah saya itu Kena Ghazali. Dia overall mission commander. Saya ialah untuk formasi punya leader lah. Command dia ialah formation lead will have to communicate with 21 orang, iaitu 21 aircraft. Dan kebanyakan instructor yang fly ini semuanya majority solo. Sebagai formation lead ini, saya kena bekerjasama dengan saya punya deputy lead saya. Pasal dia yang akan lead kosong. Kalau apa-apa kejadian, saya kena nak katanya kita work in hand. We need each other. And then overall ni, mission commander, my boss is there lah to guide us. Kita ada a few radios lah untuk kita manage lah. So kalau antara formasi ni kita nak check tu daripada maktab perdana check. Dia akan jawab dengan perdana 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 21. So benda ni kita buat dalam company frequency di mana orang lain tak akan dengar. So bila saya nak cakap buat satu bulatan orbit kan. So saya akan bagi command maktab perdana turning right in 5. So benda-benda ni supaya orang boleh aware. Kita nak manoeuvre sampai 20 aircraft ni bukan kita turn belok boleh, nanti orang kat belakang dia akan jadi tak stable. So bila kita bagi cue dalam company freak ni turning right in 5, turning right, okey. So semua masing-masing dah ada cue dah. Oh, leader nak turn ni. So kita dah ready dah position kita. So those are the command, and then bila kita nak leave IP, kita nak running in steady heading semua tu, we have to give a cue. Okey, rolling out in 5. Rolling out. So, benda-benda itu kita buat dalam company freight. Bila dengan agensi lah, cumanya radar control ataupun approach ataupun tower freight semua tu kita seorang je bercakap, iaitu leader. Kita fly dalam 21 kapal ni, kita masing-masing mengeratkan silaturahim kita actually. Tak
kiralah bangsa ataupun jantina, kita semua work hand in hand macam ni. Setiap orang dalam formasi 21 ni yang kita ada ni memang penting. Cling on each other shoulder. Wow, satu perkongsian yang saya kira sangat menarik. Membuka mata jugalah. Betul. Dengan perkongsian-perkongsian sebegini kan, di luar bidang kita masing-masing ni. Sebab kita biasanya lihat dari bawah dan kita akan cuma terpesona. Dia, kan? Wah, cantiknya. Tapi bagaimana mereka mengatur strategi itu supaya kelihatan begitu cantik sekali. Saya ingat dia ada, saya sentiasa ingat dia ada satu butang automatik. Kena tekan. Oh, ingat ni transformer. itulah. Saya macam, macam ni dia boleh turn sama-sama ni, mesti semua macam okey, tekan semua. Semua tiba-tiba jadi macam tu. Hanif tak pernah berada dalam kokpit. Tak pernah. Kena ambil kesempatan untuk berada dalam kokpit tengok mereka. Saya seronok walau tak payah air force lah kan. Biasa boleh request untuk berada dalam kokpit untuk tengok. Pada mulanya keselamatan menyebabkan tak boleh, tapi sekarang kalau betul-betul nak boleh. Dia boleh minta request. Saya akan sahut cabaran ini. Saya kan? Saya pun nak pergi lah. Okey. Kita ingin lihat sikitlah apa yang agaknya berada di akhbar di muka hadapan hari ini. Kita mulakan dengan Harian Metro. Ini berkisar dengan buaya masuk pekan. Oh, ini buaya darat ni? Buaya darat. Ini betul-betul buaya darat. Buaya darat. Tapi di Sarawak ni bukannya kali pertama lah kan kita dengar cerita pasal buaya. Betul. Dan juga ini orang awam cemas lihat sang bedal sesat berkeliaran depan rumah kedai. Pasukan anggota bomba di Limbang terpaksa bertungkus rumah selama 35 minit untuk menangkap seekor buaya yang memasuki kawasan pekan ini berdekatan West Lake Center di sini semalam. Kejadian jam 7.30 pagi. Buaya sepanjang 5 meter berat 1 tan dipercayai tersesat di Sungai Limbang dan dilihat berkeliaran di hadapan sebuah rumah kedai di lokasi terbabit mengakibatkan orang awam cemas. Besar kot. Difahamkan 1,000 kilogram. Kilogram kan? Sepanjang 5 meter. Dan merayau-rayau di tengah bandar masuk pump station. Kan? Tapi video yang dimuat naik betul. Tapi video yang dimuat naik tu cabaslah kan pada anggota bomba. Semalam saya telah mendapat videonya yang buaya ini telah pun dilepaskan kembali ke sungai Sarawak Forestry. Kita ucapkan syabas mereka mengendalikan kes ini dengan begitu baik sekali dan telah pun dilepaskan ke Sungai Pandaruan bersempadan dengan Brunei. Jadi mereka telah menjalankan tugas dengan baik sekali, syabas. Ini jarang-jarang berlaku buaya naik darat ni. Mungkin cuaca juga kan? Betul. Tapi kadang-kadang saya fikir dari sisi kemanusiaannya, kesian juga mungkin dia lapar. Betul. Ya? Walaupun betul, dia membahayakan kepada orang ramai lah, tapi ialah habitat liar ataupun haiwan lapar, dia naiklah cari makan dan sebagainya. Okay. Saya mengambil kesempatan ini untuk berkongsi satu lagi berita di Harian Metro ini berkenaan dengan pelari terpantas asal satu negara, Carol Hafiz Jantan, yang menyifatkan dia tetap tak berubah biarpun digelar sebagai superstar, walaupun ialah mendapat satu status selaku orang terpantas pada 2017. Betul. Dia tetap menjaga persahabatan kalau boleh kita saksikan di gambar ini. Apa yang menariknya yang saya nak kongsikan kerana saya berkesempatan berjumpa dengan beliau secara peribadi sebelum Sukan SEA bermula. Berjumpa. Hafiz ni berusia 18, memasuki umur 19 tahun. Sangat menghormati orang. Walaupun dia ni sangat playful. Dia memang standard lah, nakal, playful. Untuk menggunakan apa, mengurangkan stres untuk. Saya tanya dia, boleh menang tak ni? Saya tanya dia sebab kalau kau menang, abang nak cover betul-betul ni. Kan kita nak bagi semangatlah, nak cuba untuk reverse psychology juga. Bang, kalau saya tak cedera insya-Allah. Keyakinan tu. Dia kata sebab ni untuk harapan rakyat Malaysia dan yang paling penting adalah untuk orang-orang yang banyak membantu dia sebelum dia dikenalilah. Wow. Dan ini terbuktilah, dan Hafiz ni saya paling terkesan sehingga sekarang. Saya berkongsi dengan rakan-rakan media saya dalam hal inilah berkenaan dengan adik Hafiz ni. Dia Badrul, kawan sparring dia. Kita salam ni lah, dah nak balik. Kita okey, terima kasih. Salam kan. Dia orang salam cium tangan kita. Walaupun first time jumpa. Dia sangat menghormati. Dia kata, bang, saya sempat pesanlah, jangan berubah juga tu kan. Kau jadi macam ni sampai bila-bila orang akan hormat kau. Dan mengenali dia secara peribadi, saya inilah merestuilah tajuk ni. Tajuk ni saya restuilah. Hafiz memang tak berubah, saya harap kita tak berubah lah. Khairul Hafiz Jantan. Masih teringat lagi kan bibit-bibit emas yang kita dapat. Baik, tinggal berehat seketika untuk beri laluan kepada Buletin 7.30 minit pagi. Silakan rakan setugas di berita. Baik, terima kasih rakan setugas di MSI. Assalamualaikum dan salam sejahtera terus ke ringkasan pagi ini.
Seorang wanita tersepit dalam satu kemalangan melibatkan dua buah kenderaan. Nahas berlaku di Jalan Kuala Lumpur ke Ipoh berhampiran Pusat Darul Atik Kuala Kubu Baru Hulu Selangor. Pangsa Siti Aisyah Ali, 40 tahun, diselamatkan anggota bomba dan penyelamat Kuala Kubu Baru. Turut cedera, seorang lelaki Azri Ismail, 40 tahun, yang merupakan pemandu kereta berkenaan. Manakala tiga orang penumpang kereta terselamat. Pemandu dan seorang penumpang kereta satu lagi turut cedera. Mangsa Muhammad Faris, Muhammad Isyamuddin dan Muhammad Firas masing-masing berusia 23 dan 15 tahun. Manakala dua penumpang lagi kereta terbabit juga terselamat. Mangsa yang cedera dibawa ke Hospital Sungai Buloh untuk rawatan. Ini pula seorang pemandu kereta jenis Pro 2 Kenari dan rakannya nyaris maut apabila kereta yang dipandu berselisih dengan sebuah lagi kereta jenis BMW. Kejadian di Jalan Keluang Kota Tinggi Johor itu tular di media sosial dan ramai yang mengecam gaya pemanduan pemandu BMW yang didakwa berbahaya. Pemandu Malang Kenari ini, Muhammad Firdaus Suhaini, 22 tahun, dilaporkan memandu bersama seorang lagi rakan. Dia dikatakan dalam perjalanan ke Johor Bahru dari rumahnya di Taman Sri Lambak Keluang. Melalui video yang tular ini, Firdaus yang memandu di lorong yang betul cuba mengelak sebuah kereta jenis BMW yang sedang memintas sebuah kereta dan lori berwarna merah. Akibatnya, kereta yang dipandu berpusing sebelum terbabas. Satu laporan polis telah dibuat dan pemandu BMW berkenaan didakwa tidak mempedulikan kejadian yang berlaku. Tunjuk perasaan dilancarkan oleh aktivis kemanusiaan di Jakarta, Indonesia, mendesak kerajaan membantu etnik Rohingya di Myanmar. Peserta bantahan juga menggesa Jakarta mendesak agar delegasi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mendedahkan laporan mengenai keganasan di Rakhine. Pastinya kita nggak akan diem aja melihat saudara-saudara Muslim kita dibantai di Myanmar sana. Yang kedua, walaupun mungkin bukan Muslim, tapi pasti harusnya ada dari masing-masing kita sebagai manusia punya rasa kemanusiaan dan nggak mungkin diem aja ngelihat sesama manusia itu melakukan ada yang dibantai dan melakukan pembantaian. Berita. Kita kembali bersama di Malaysia hari ini, masih lagi. Kali ini kita berada di luar seperti yang kita katakan, yang membawakan tentang satu perkembangan baru memasuki musim baru. Ya. Betul. Jom kurus satu Malaysia. Ini merupakan edisi ke-9 dan kita nak lengah-lengah lagi, kita kenalkan sama dengan jurulatih kecergasan. Siapa lagi kalau bukan Kevin Zahri? Selamat pagi. Baik, Kevin. Baik. Mungkin nak ceritakanlah memasuki edisi yang ke-9. Kabarnya ada sedikit pembaruan ataupun apa yang menariknya pada edisi yang menariknya ini? Untuk musim ini, dia adalah musim yang paling besar dan lebih kurang 200 kawasan di seluruh Malaysia, Singapura dan Brunei. So, yang also istimewanya kita ada sukan macam sukan C yang baru habis dan ada sukan yang jump kurus obesity yang bernama Olympic yang akan berlangsung selepas program 6 minggu. So, this is actually khas untuk mereka yang BMI yang agak berlebihan untuk bersukan cabar diri dengan musuh yang dari kawasan yang lain. Badminton, netball, handball. Ramai tak biasa bersukan, bertanding. Biasa main dengan kawan dekat pagar rumah aje. So, yang nanti this is peluang untuk mereka bertanding. Olimpik. Okey. Maknanya 6 minggu sertai Jom Kurus Satu Malaysia dan selepas itu adakah pemenang saja yang dipilih untuk masuk ke Olimpik ni? Anyone boleh join. Yeah. Tapi mesti join Jom Satu Kurus dulu. Betul. Okey. Jom Kurus Satu Malaysia dulu. Okey. Ya. Yeah. Dia pun akan lawan. Dia ni pun akan main nanti. Make sure dia mainlah. Ya, yeah, mesti kan. Tapi berkaitan dengan Olimpik tu, ada pemenang. Maknanya ataupun mereka sahaja akan berlawan? Ada pertandingan. So, macam baru-baru ni, MHI join pertandingan Dodgeball Celebrity dekat Sunway tu. So, every tournament ada pemenang, ada pingat, ada piala. Kita ada MVP players. Kita ada best player for the whole Olympic pun ada. So, it's not just bersukan. So, not just pertandingan. So, but untuk mereka yang tak biasa bertanding. So, it's quite amazing the spirit of kawasan versus kawasan yang lain dengan orang-orang yang agak berlebihan. They always come to me bagi tahu tak pernah bertanding macam ini. But pihak lawan across the net tu saiz dia lebih kurang sama. So, the semangat tu is very easy. Maknanya ini mungkin yang bersaiz besar tak berkesempatan untuk join ataupun untuk sertai yang sukan sebenar. Ini adalah peluang mereka untuk mereka merasai bagaimana agaknya perasaan bertanding. Baik, di belakang ni adalah demo yang mungkin Kevin ingin terangkan sikit sebanyak.
apa yang mereka lakukan. So yang ini adalah basically mixed martial arts sikit. Kita ada Muay Thai, kickboxing dengan kickboxing juga. So basically why ada elemen kadang-kadang mixed martial art dalam setengah kawasan, tak semua orang buat. Basically dia bantu seorang wanita atau seorang lelaki untuk lepaskan geram sekejap. Hidup memang penuh dengan stres, so you dapat lepaskan geram you dengan pet-pet tu. At the same time, you focus on women fitness, kecergasan and dua confidence. Dalam satu lah ni. It's all in one. Because JK1M, we focus on activity yang pelbagai. Okay. So 6 minggu, every week ada activity yang berbeza. Mm-hmm. So one of the activities maybe could be mixed martial arts, kickboxing. Okay. Jadi sepanjang 6 minggu nanti, adakah mungkin senaman saja ataupun pemakanan pun Kevin akan pantau untuk peserta-peserta? Now, every peserta akan diberikan panduan e-book dengan video, seminar dan lain-lain yang basically mengajar everyone how to melakar pelan pemakanan yang sesuai. So, kita lagi Terengganu ke dengan Tuan Buleko ke dekat Johor ke Sabah, Sarawak ke. So, you diajar untuk membina pelan pemakanan yang seimbang untuk keperluan diri sendiri dengan nikmat kehidupan you yang tersendiri jugalah, supaya tak bosanlah makan semata-mata. Okey, kita tahu ni adalah akan bermula pada 9 September hingga 21 Oktober, 6 minggu. Kevin, betul, saya sering tertanyalah kerana apabila kita mengendalikan program sebegini, saya juga difahamkan peserta hanya datang untuk training dan mereka tidak perlu centralize kan. Betul. Macam mana sebenarnya anda menanamkan sifat yang sepanjang 6 minggu ni untuk mereka mengikuti program ni tanpa di belakang kita nanti kan, you faham-faham lah. Adalah cheat meal or cheat sebab meal. Ada satu coach cakap 70% on the kitchen. Betul. 30% exercise. Betul. Macam mana anda menanamkan sebenarnya sifat? Every kawasan biasanya ada WhatsApp group. So with the trainer and the group, let's say Damansara Perdana, they will be together dalam one WhatsApp group. And the group too is very positive and sentiasa berjalan sepanjang hari. So if seorang makan makanan yang agak kurang memuaskan, the WhatsApp group somehow is a reminder kepada you're not alone. You know, you ada kawan-kawan yang semasalah, seharapan, sekapal. So the positive group impact tu is sangat powerful to drag you along walaupun ada sehari dua you lepas tangan. But it's okay sebenarnya tu lepas tangan once in a while. Jangan hari-hari lah. Betul. Okay, mungkin kita nak tanya sikit. Mereka ni team leader, one of the team leader. Team leader, you can talk to Ricky. Ricky, okay. Memang Ricky, Muay Thai trainer kat sini. Okey, Ricky adalah Muay Thai trainer juga. Saya. Okey, jadi macam mana? Berapa lama bersama dengan Kevin dan juga Jomkuru satu Malaysia? Ini bukan kali pertama pasti. Bukan, ini musim yang kedua. Saya bersama dengan Kevin daripada Jomkuru yang ke-8. Dan ini Jomkuru yang ke-9. Okey. Dah dua musim dengan Kevin. Jadi akan berada di kawasan mana? Saya berada di Damansara Perdana. Belakang aja. Oh, di sini aja. Jadi siapa-siapa yang akan join dengan kawasan Perdana akan berjumpa kita dengan Ricky. Boleh, kita masuk kompang-kompang. Boleh. Tidak ada masalah. Cam muka kita orang. Cam muka kita orang. Okey. Kelebihan sebelum kita bertanya kepada yang lain. Kan kelebihan yang kerana memasuki start join musim ke-8. Yes. Sebelum ni maybe trainer juga kan. Apa yang melihat lainnya program Kevin ni kepada masyarakat? Okay, program Kevin adalah sangat-sangat istimewa sebab mereka membantu kepada orang-orang yang mungkin ada interest komplek tentang berat badan dan takut pergi ke gym-gym yang besar-besar ni. Jadi dengan program yang begini, kami akan buat ramai-ramai. Okay. Jadi bila buat ramai-ramai ni, rasa malu, rasa segan tu kadang-kadang tak ada. Sebab seronok kan? Dia buat. Jadi masing-masing memberi motivasi kepada diri masing-masing. Okay. Jadi itu yang rasa macam mereka akan lebih teruja untuk buat exercise. Akan dan juga dalam masa sama akan bersama-sama untuk menurunkan berat badan. Saya pula teruja. Okey, jadi maknanya setiap kawasan akan ada standardize apa yang akan dilakukan. Senaman yang akan dilakukan. Masing-masing ke berbeza? Akan ada pelbagai jenis senaman macam saya. Uh-huh. Saya akan menekankan kickboxing, boxing dan juga sedikit bootcamp. Ada tim leader lain yang akan menekankan contohnya macam aqua exercise. Mengikut specialties masing-masing. We have 200 trainers seluruh Malaysia. Latar belakang setiap trainer berbeza. Kalau kita selaras kan, tak sesuai dengan hati jiwa dia, tak best. So everyone dekat KK ke Perlis ke buat dengan kelebihan kawasan alam sekitar yang tersendiri, indoor ke outdoor ke. So it's honestly fun. Okay Kevin, ini soalan cemas lah kan. Cepumas.
ada yang nak, ada yang nak join jom kru satu Malaysia ni sebabkan Kevin. Jadi macam mana nak tahu Kevin ni ada kat kawasan mana? Saya ada seluruh Malaysia. So saya akan tour sepanjang 6 minggu untuk seminar. So saya akan stop by dekat setiap negeri untuk berjumpa dengan setiap peserta. Bagi sama rata bagi adalah, semua rasa. Jadi semua nak cakap, kena jumpa Kevin kat mana ni? Ke Kevin akan berada di seluruh tempat ataupun di Kuala Lumpur je? Jadi akan pusing lah. Saya nak bertanya sikit, mungkin yang bekas peserta. Boleh. Yang dah turun 20 kilogram eh? Kas. Nama siapa kak? Silakan, lepas sikit. Tasha. Dah berapa lama join program ni? Sekarang dah jadi team leader pula kan? Jadi team leader. Mm-hmm. Saya bermula dengan JK1M5. Okey. Lima. Jadi ini dah tahun keempat lah. Ya. Tahun ketiga dah jadi tahun team leader. Cerita sikit dah berapa banyak penurunan, macam mana program ni membantu? Penurunan saya 20 kilo sebanyak. 20 kilogram? Selama 6 bulan. Bagaimana program ni membantu? Basically, team workout tu lah. Mm-hmm. Bila ada team, bila ada guide daripada coach ataupun team leader, sangat membantu. Okay. Bila dalam team, kawan-kawan sama-sama motivate each other. Bila ada guide, we know what we're doing. So kita make sure kita buat benda yang betul lah. Dan yang menjadi satu cabaran juga nak maintain. Lepas dah turun 20 kilo tu, tak naklah naik lagi 20 betul. Kilo kan. Nak naik lagi 30 kilo, itu yang kita tak nak. Macam mana? Mungkin Puan nak kongsikan yang nak maintain turun 20 kilo tu. Itu yang paling susah tu. Okay, the good thing about Jom Kurus ni, kita punya ilmu yang kita dapat bukan hanya in workout, but also dalam pemakanan. So 6 minggu tu is just nice untuk kita nak inculcate habit. 21 hari je kan nak inculcate habit kan. Once habit tu dah ada, insyaAllah berhenti je, habis je Jom Kurus, you should be able to continue. You dah ada rutin dia yang kita akan lakukan setiap hari. Yang penting istiqamah lah, kena make sure lah. Ini antara aktiviti-aktiviti yang dilakukan lah ya. Bersama dengan peserta. Right. Mungkin elemen-elemen fun itu yang diterapkan. Betul. Di dalam training ini yang menjadikan. Yes, satu lagi dalam Jom Kurus ni kami sangat menitik beratkan fun element tu. Because anything if it's fun, dia jadi seronok dan you tak rasa pun yang you buat. And you enjoy it lah. Bila dah enjoy, then best lah. Seronok. Dalam Jom Kurus ni ada pelbagai aktiviti. End of the day, we always tekankan fun, senyuman dan lain-lain. Because fitness, weight loss tak semestinya perkara yang membunuh jiwa you. Ini benda yang menyorokkan. So lepas 6 minggu, you ada pelbagai pendahan aktiviti yang berbeza-beza. Then you decide yang mana yang you suka. You suka yang mixed martial art ke, you suka sukan ke, you suka jogging ke. Then you do whatever you like. We always say, suka hati kau. It's nyawa anda. You decide what you want to do. But our job is to educate and empower you to make your own decision. Okay. Macam Puan Tasha sendiri sekarang ni, team leader di mana? Saya di Puncak Jalil. Okay. Which is nearby dekat Bukit Jalil and also Taman Ikwin. Saya akan berada di sana menerajui grup di sana. Wah, tahniah okay. Kita ucapkan bukan mudah terima tu. Terima kasih. Ya, perlu dia. Itulah. Betul. Teruskan. Terima kasih. Bukan demo sahaja ni. Okey, terima kasih diucapkan kepada Kevin, Zahri dan juga semua tim leader yang berada di sini menunjukkan demo. Dan jangan lupa anda masih lagi buka untuk sama-sama kita sertai Jom Kurus Satu Malaysia edisi ke-9 bersama dengan Kevin Zahri. 200 kawasan, insyaAllah saya akan menjadi salah seorang. Kita akan melihat transformasi Ani Mizati selepas 6 minggu nanti. Okay. Kita ingin berteriak seketika. Kita kembali selepas ini, pastinya yang menarik lagi.
7.48 pagi kita nak meneruskan Malaysia hari ini, hari Isnin hari ini, cuti umum, dengan satu perbincangan yang saya kirakan satu yang cukup serius dan perlu kita ambil perhatian mengenai kadar jenayah di negara kita. Dan akhir-akhir ini kita dengar jenayah memang satu bahan berita yang sentiasa ada di tanah air. Kita nak tahu bagaimana kedudukan jenayah di negara ini, dan mutakhir ini kita terkejut apabila ada satu kejadian di sebuah balai polis di pinggir ibu negara, di USJ Subang Jaya, bagaimana seorang anggota polis dibunuh di dalam stesen ataupun di dalam balai polis sendiri ketika beliau bertugas sendirian. Jadi di tahap mana agaknya jenayah di negara ini? Saya bersama dengan tetamu saya, Dato' Akhbar Sattar. Tak perlu saya perkenalkan lagi, beliau adalah seorang penganalisis jenayah. Assalamualaikum, selamat pagi Dato'. Selamat pagi. Masih kerana bersama dengan kami di Malaysia hari ini. Perkhabaran tentang seorang anggota polis dibunuh di dalam balai polis sendiri ketika anggota lain bertugas dan beliau bersendirian, ini mungkin cukup mendebarkan dan menggusarkan rakyat Malaysia. Saya nak tahu dari kajian yang Datuk jalankan, kedudukan tahap jenayah di negara ini, apakah dalam keadaan yang santai sahaja atau sudah masuk suatu ke tahap yang perlu dibimbangkan orang ramai? Kalau berdasar kepada kajian pemandu, ya, kita dapati bahawa daripada 2010 ya, sehingga 2016, ya, kita dapati bahawa ada penurunan. Penurunan lebih kurang 47%. Signifikan. Signifikan. Itu kajian pemandu, ya. Dan saya sempat bercakap dengan Dr. Amin sendiri, iaitu pengarah pemandu NKRA ni, dari segi jenayah ni. Beliau mengatakan bahawa dua perkara yang PDRM berjaya lah untuk mengatasi masalah jenayah di negara ini, iaitu yang pertama dari segi turunnya kadar statistik jenayah. Yang kedua ialah dapat menghapuskan gangsterism. Itu bagus. Dan satu lagi saya dapati bahawa terkini, ya, kita dapati bahawa PDRM ni telah berjaya untuk menghapuskan juga mengurangkan kegiatan-kegiatan ISIS dan juga terorisme. Ini merupakan satu perkara yang baik. Tapi jika dibandingkan dengan tahun 2005, ya, banding dengan 2006, kita dapati bahawa penurunan lebih kurang 3% itu macam, tapi ada penurunan. Cuma saya dapati bahawa kalau kita lihat kepada statistik yang diberikan itu, maka sudah tentu kadar jenayah kalau ikut pada statistik dan kajian pemandu dan PDRM turun. Tapi Dato', apabila kejadian itu melibatkan anggota pegawai keselamatan sendiri di dalam kawasan atau kompleks keselamatan sendiri, mungkin menimbulkan tanda tanya orang ramai tentang tahap kesediaan pasukan keselamatan kita, polis di Raja Malaysia terutamanya. Ia mungkin boleh berlaku dalam senario dunia hari ini yang memperlihatkan peningkatan teroris, keganasan. Jadi serangan-serangan yang lebih buruk lagi boleh berlaku kalau telah mengambil contoh kes di USJ itu. Itulah, itu merupakan satu peristiwa yang malang. Kadang kita dapati bahawa hanya seorang saja pegawai polis yang bertugas pada malam tu. Jadi ini saya kira patut kita melihat kembali SOP. Tapi kemungkinan besar polis tidak mempunyai anggota yang cukup. Kalau berdasar kepada kajian yang dibuat oleh United Nations, kita dapati bahawa kita memerlukan lebih kurang seorang polis itu tak lebih daripada 200 orang. Tetapi di sini kita terpaksa menjaga lebih kurang 4 hingga 500. Di New York saja kita dapati bahawa kadar seorang anggota polis itu bersamaan dengan 75 orang. Jadi maknanya sudah sampai masanya lah di Malaysia ni, oleh kerana populasi dan penduduk telah bertambah, maka sudah tentu kita memerlukan satu polis yang lebih besar supaya dapat menjaga keamanan dan juga dilihat di kalangan ramai lah. Jadi Datuk fikir rekrut baru harus ditingkatkan jumlah pengambilannya. Itu patut. Dan yang kedua, kemungkinan besar kita patut juga melihat kembali dari segi personel yang kita tempatkan di dalam pejabat. Mungkin kita lebih mengagihkan kembali jika boleh lah, supaya ia lebih berada di Padang. Jadi oleh kerana salah satu pekerjaan menunjukkan bahawa supaya kita ni lebih aman, dilihat aman dan juga keselamatan lebih baik dan juga ditakuti oleh penjenayah, maka sudah tentu kita perlukan ada polis berada di mana-mana saja di setiap waktu. Itu adalah satu cadanganlah jika sekiranya kita
re-op balik kita punya organisasi itu. Baik. Datuk katakan nisbah anggota polis kepada rakyat Malaysia hari ini 1 sehingga 4,500. Seorang anggota kepada 4 atau 500 rakyat. Kita lihat kejadian-kejadian jenayah hari ini berlaku terang-terangan apabila di pusat membeli belah samun yang boleh dilakukan di kedai emas itu, ada yang boleh merakamkannya. Kemudian hari itu ketika Aidil Adha, seorang yang sedang mengambil Facebook Live, telefonnya disamun begitu saja. Mengapa agaknya penjenayah-penjenayah hari ini bagai tak segan silu secara terang-terangan di siang hari melakukan jenayah itu? Apakah penjenayah sendiri merasakan bahawa aspek keselamatan di negara ini menyebabkan mereka boleh membuat jenayah begitu terang sekali? Ada beberapa faktor, iaitu pull dengan push factor. Kalau push factor itu menunjukkan bahawa sudah tentu penjenayah kini mempunyai motivasi, iaitu motivasi. Kalau ikut kajian yang dikenali sebagai routine activity, yang pertama kita ada penjenayah iaitu motivated offender lah. Ada yang orang nak melakukan jenayah kerana sebab dia, sebab ekonomi, sebab nak kaya dan sebagainya. Ini berdasar kepada jenayah apa yang dilakukan. Okey. Yang kedua, kita dapati bahawa suitable target itu maknanya ada apa ni, target-target sasaran yang sesuai. Itu yang menyebabkan mereka dapat serang dengan mudah. Sebab dari segi ilmu kriminologi yang dikenali sebagai environmental criminology, sebelum kita membeli rumah ataupun menyewa sesuatu tempat, premis itu, terutama sekali untuk kita meletakkan barang-barang berharga seperti emas, patutnya kita melihat kepada kawasan. Ini ada kajian. Dan satu lagi dikenali sebagai absence of guardian, tidak ada penjaga, maknanya CCTV tidak ada, guard ada, tidak ada. Ada guard pun guard yang berumur. Jadi ini kita kena faham bahawa CCTV pun jarang yang ada, kalau ada pun CCTV yang berkualiti rendah dan tidak ada disambungkan kepada untuk kita menjalankan pengawasan. Itu ada di luar negara. Dan dari segi guard ni, walaupun perkara ini kita nampak macam remeh, tetapi kita dapati bahawa kita kena faham bahawa seorang penjenayah tu sebelum dia melakukan rombakan, dia akan buat timbang. Kajian dulu. Itu dikenali sebagai rational choice lah, teori. Maknanya dia buat kajian, dia akan riki. Supaya dia pun selamat. Selamat dan boleh lari dan mendapat habuan. Jadi mereka kaji. Tambah-tambah lagi dalam internet kini, kalau kita Google, kita begitu senang saja untuk mencari apa saja kita nak buat. Betul. Kita Google bagaimana nak mencuri, merompak kedai emas. Ia akan memberi step 1, step 2, step 3. Jadi ini merupakan satu perkara yang merupakan tak dapat dielakkan jika sekiranya kita sendiri tak mengambil tindakan-tindakan dan juga melengkapkan ciri-ciri keselamatan di gedung kita, di rumah kita sebagainya. Jadi ini merupakan kita sendiri. Sebab kita kena faham bahawa jika sekiranya kita melengkapkan CCTV, kita ada guard yang muda yang akan bertugas dengan baik, kita juga mempunyai gedung yang diletak di tempat-tempat yang tertentu, maka sudah tentu gedung kita itu tak akan dan juga tak akan didatangi dan juga agak kurang risiko yang kita akan hadapi. Itu merupakan kajian. Okey. Datuk, sebagai seorang penganalisis jenayah, bagaimana agaknya Datuk berpuas hati dengan usaha-usaha yang dijalankan oleh PDRM khususnya untuk mengawal dan membanteras jenayah di negara kita? Bagi saya, kerja polis ini adalah satu kerja berat. Iaitu kalau daripada dulu, daripada surat beranak sampai surat mati. Dulu apabila kita beranak, kita pergi balai polis. Dan mati, kita pergi balai polis. Lapor ke polis. Itu merupakan kerja banyak. Tapi jarang orang mengucapkan terima kasih kepada polis. Ini merupakan. Tapi banyak kejayaan yang dilakukan oleh polis walaupun ada kelemahan-kelemahan tertentu. Tetapi kelemahan-kelemahan ini boleh dibaiki dengan dua syaratlah. Yang pertama iaitu polis sendiri hendaklah mencari jalan yang terbaik untuk mempertingkatkan usaha-usaha untuk mencegah jenayah. Yang kedua, hendaklah kita juga mencari jalan bagaimana untuk mendekatkan lagi dengan rakyat. Iaitu kita ada community policing. Sepatutnya community policing ini dipertingkatkan lagi dan juga diperkemaskan lagi. Satu lagi, rakyat sendiri. Sepatutnya kita menghormati polis supaya kerana kalau kita biasa duduk di luar negara, di mana malam kita tak boleh keluar. Tetapi di Malaysia ni merupakan satu nikmat lah, yang mana kita boleh keluar sampai pukul berapa pun kedai mamak dan sebagainya. Jadi ini merupakan satu nikmat. Sebab kita kena ingat bahawa kalau komplain terhadap polis ni bukan saja di Malaysia, di Amerika pun rakyat pun komplain juga. Cuma di Malaysia ni apa yang patut kita buat, yang terbaiklah kita cari jalan. Bagaimana, apakah kelemahan-kelemahan, bagaimana, apakah yang sebenarnya rakyat nak daripada
apa ni institusi kepolisian dan juga cara bagaimana kita nak memperbaiki. Itu tidak mustahil. Ia dapat dilakukan dengan kerjasama antara orang ramai dan juga polis hendaklah juga mencari evidence base, iaitu sebelum kita apa tu melaksanakan sesuatu projek, sebab dia mereka syarikat, dia ada apa ni bekerjasama ya, iaitu walaupun mereka di NYDP katakanlah, mereka bekerjasama dengan pakar jenayah, dengan kriminologis, mereka menggunakan evidence base tetapi dicampur dengan pengalaman yang polis ada, maka sudah tentu ia akan memberi hasil yang terbaik. Ini tak rugi sebab perkara-perkara ini telah dibuat kajian, sebab kebanyakan daripada pakar jenayah ini mereka kaji banyak negara, tetapi mereka akan mengambil model-model yang terbaik. Sudah tentu di Malaysia ini kita tak boleh ambil model lain, kita mesti ambil model sendiri. Tetapi intipati-intipati perkara-perkara yang mustahak dan juga yang boleh dipakai, digunapakai, kita boleh serapkan di dalam ciri-ciri untuk mempertingkatkan, memperkasakan PDRM. Yang itu insyaAllah saya rasa boleh buat. Baik. Di peringkat rakyat pula, walaupun sebelum ini ada rasa hati yang bersifat sentimen kepada anggota polis, bagaimana agaknya Datuk berpuas hati dengan kerjasama yang diberikan oleh rakyat kepada pasukan polis? Apakah telah sampai masa dan ketikanya kita ini boleh digabung jalinkan antara rakyat dan pihak keselamatan ini untuk bergerak bersama-sama memerangi jenayah? Itu boleh, sebab polis telah pun bermula dengan community policing. Cuma community policing hendaklah kita pertingkatkan, kita perkembangkan kepada problem oriented policing, iaitu salah satu daripada apa ni sistem policing yang terbaiklah. Maknanya hubungan baik di antara polis dengan masyarakat. Sebagai contoh, jika sekiranya ada sesuatu bangunan di kawasan tertentu ya, maka polis nak bekerjasama dengan persatuan penduduk dan juga NGO-NGO lain supaya bangunan tu kalau terbengkalai, tak dicat, maka sudah tentu ia akan memberi jalan dan juga tempat kepada penagih dadah. Jadi sudah tentu kita dapat kerjasama dengan persatuan-persatuan penduduk dan juga NGO ni, mereka akan cat bangunan. Dengan cat dan bangunan ini, sudah tentu ia akan mengelak daripada berlakunya apa ni jenayah yang berterusan. Ini merupakan problem oriented policy yang dilakukan banyak di Sweden, di Amerika Syarikat dan sebagainya, yang mana ia berkenakan bekerja sama dengan orang ramai. Maknanya kedua-dua pihak ni, polis dan orang ramai nak bekerja samalah supaya kita dapat mengatasi masalah jenayah, sebab masalah jenayah ni bukan kerja polis saja. Kerana apabila negara kita aman, kita kurangkan jenayah, sudah tentu masyarakat akan aman, keluarga kita akan aman dan kita pun boleh berjalan dalam keadaan yang lebih baik. Cuma satu saya ingin menyatakan di sini, bahawa kalau kita ikut kepada statistik pembunuhan ni, di Malaysia kita hanya ada lebih kurang 499-500 tahun. Jadi kalau kita bagi kepada 365 hari, maknanya kalau ada kematian kurang daripada 2 orang, itu adalah satu perkara biasa. Tetapi kalau di Indonesia, kita dapati bahawa setiap hari kematian ni, pembunuhan berlaku lebih kurang 17 orang. 17. Di Thailand 10 setiap hari. Dan di Amerika kita banding dan juga sama dengan China, lebih kurang 25 orang sehari. Maknanya kalau ada pembunuhan sehari 1-2 tu, maknanya statistik kita memang average kita di antara 499, 500, 500 dan 600 gitu setahun. Jadi saya dapati bahawa kalau kita lihat, kita banding negara lain, kita masih okey. Baik. Terakhir Datuk, cadangan Datuk kepada kedua-dua pihak, rakyat dan juga pasukan keselamatan kita, untuk sama-sama memainkan peranan masing-masing, bergerak seiringan bagi memastikan jenayah yang memanglah kita tak boleh tuntaskan sehingga 100%, tetapi berada di tahap yang terkawal dan mewujudkan satu persekitaran yang selesa, aman serta diyakini oleh orang ramai. Cuma satu ya, banyak juga apa tu kritikan yang diberi terhadap polis kerana isu integriti. Betul. So kalau boleh hendaklah kita lihat kembali isu integriti. Kalau benar berlaku kita menghadapi krisis integriti, maka perbaikikan. Jadi ini sudah tentu akan dapat menarikkan rakyat supaya lebih percaya dan juga dekat dengan polis. Dan yang kedua, bagi pihak rakyat pula, kita janganlah selalu kritik polis sebab ada juga perkara polis buat baik. Main peranan sama. Main peranan sama, dan kalau boleh, kalau ada cadangan-cadangan yang bagus, maka
daripada kita kritik secara terbuka, lebih baik kita buat cadangan dan kita kemukakan kepada pengurusan. Saya pasti cadangan-cadangan baik yang kreatif, kita juga mempunyai banyak pakar, profesor-profesor sebagainya, maka sudah tentu cadangan ini dapat diketengahkan melalui perjumpaan-perjumpaan yang dibuat oleh pulih dan juga dari dalam seminar-seminar termasuk pemandu sebagainya, sudah tentu kita dapat melihat negara kita dan juga hubungan di antara rakyat dengan polis itu akan lebih baik dan juga rakyat akan lebih percaya kepada polis dan sudah tentu polis akan menjalankan tugas yang baik. Tapi satu lagi yang patut dilakukan oleh kerajaan ialah pastikan kita tambah bajet. Sebab polis ini adalah satu kerja yang berat dan saya dapati bahawa balai-balai dan juga quarters kan teruk. Banyak teruk dan kebanyakan daripada ada juga quarters yang tidak cukup yang mana kebanyakan daripada pegawai-pegawai terpaksa di Taman Tun, di Bangsa terpaksa sewa di Ceras. Jadi ini tak memberi kesan yang baik dari segi produktiviti. Jadi sepatutnya kita melihat untuk supaya pegawai pulih kita bekerja dengan baik, bukan saja kita melihat kepada gaji rank and file ini begitu rendah, bahkan juga kita kena lihat kebajikan dan juga menyediakan kuota-kuota yang cukup. Jadi ini patutnya bajet tahun ini kita berikan keutamaan kepada polis supaya mereka selesa. Apabila mereka selesa, sudah tentu produktiviti akan bagus dan juga integriti sudah tentu dapat dikekalkan. Okey, itu dia. Dan saya nak tarik perhatian anda bahawa seketika nanti akan berlangsung majlis serah terima tugas Ketua Polis Negara yang baru di Pulau Pol, Jalan Sultan Yahya Petra atau Jalan Semarak di Ibu Negara. Dan pada pukul 2.30 petang nanti akan ada paluan berundur Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar untuk menyerahkan tugas beliau kepada Ketua Polis Negara yang baru. Marilah kita berharap dengan kepimpinan yang akan diambil alih oleh satu individu baru, seorang yang akan diumumkan oleh Menteri Dalam Negeri, Timbalan Perdana Menteri, akan dapat membawa cadangan-cadangan seperti apa yang dikatakan oleh penganalisis jenayah yang kami jemput hari ini supaya tahap keselamatan dan integriti polis itu akan diyakini dan menjadikan masyarakat kita boleh bekerjasama dengan pasukan polis diraja Malaysia. Datuk, terima kasih kerana bersama dengan Malaysia hari ini membincangkan tentang kadar jenayah di negara kita, bagaimana jenayah boleh dibendung. Datuk Akhbar Satar, dia adalah penganalisis jenayah yang sering bersama dengan TV3 terutamanya untuk mengulas mengenai isu keselamatan. Baik, kita nak berehat seketika dan jangan ke mana-mana. Selepas ini banyak lagi pengisian yang akan kami bawakan sehingga jam 9 pagi nanti. Terus bersama Malaysia hari ini. Dalam mengenal erti hidup, dalam mencari ruang waktu, aku yang jauh mengejarmu, hati membawa rindu. Takdir menentukan jalanku, takdir menemukan dirimu, cinta yang kau berikan kepadaku sukar kukul lepaskan. Engkau milikku walau hingga ujung hidupku, cinta ku semai hingga ujung nyawa, rindu ku tanam di dalam hatimu sehingga akhir kau tahu
Baik, terima kasih. Kita kembali bersiaran di Malaysia hari ini. Dan tentunya kalau tadi kita dah penat bersenam, bukan kita lah, diorang penat bersenam. Kita nak bawa kepada satu sajian dan juga hidangan di Malaysia hari ini yang popular jugalah bersama dengan dua pengusaha Tapau Corner. Bersama dengan kita di sini, Cik Zamri dan juga Puan Su. Ya, saya. Pasangan suami isteri. Yeah. Bukan pertama kali di Malaysia, kan? Ya. Yeah. Okay, tapi pertama kali dengan saya lah. Betul. Okay, baik. Ini nak memperkenalkan ataupun memasak secara langsung di sini. Hidangan daging dendeng tapau. Daging dendeng tapau. Yeah. Apa yang istimewanya daging dendeng tapau, versi tapau ni? Okey, versi tapau ni kita ada campuran bahan-bahan, kita buat orang kata resepi sendirilah. Uh-huh. So daging dendeng ni ada banyak versi. Okey. So kita varisikan, kita buat kita punya resepi sendiri. Okey. Dan kebiasaannya untuk Hari Raya Aidiladha ni adalah antara hidangan yang popular. Betul, selain ya, daripada rendang. Okey, mungkin sambil-sambil tu kita boleh mulakan. Mungkin juga kalau nak ceritakan bagaimana kita bahan-bahan nak menyediakan. Dia. Okey, itu bahan-bahan dia. Bahan utama ni mestilah daging. Okey. Okey, lepas tu bahan sambalnya adalah bawang merah, bawang besar, bawang putih, cili besar, serai, halia, sedikit lengkuas. Ini adalah bahan untuk kita goreng bersama dengan daging, iaitu okay, kita ada biji ketumbar, cinta manis dan bawang putih. So bahan tiga-tiga bahan ni kita akan tumbuk dan inilah hasilnya. Kebanyakan bahan-bahan ni kita tak banyak kisar, kita banyak tumbuk okay, untuk dapat aroma yang lagi sedap. Hmm. Okey, lepas tu untuk bahan-bahan di pinggan ni semua saya tumbuk dan ini adalah hasilnya. Oh, mesti ditumbuk ya. Ya, yeah. So okay, dia punya tekstur dia kasar-kasarlah sikitlah. Okey. Okay. Lepas tu ini adalah air rebusan daging yang kita ambil daripada sini tadi. Asam jawa, kicap manis, cili kisar, bawang goreng, daun limau purut dan ini adalah bahan-bahan perasanya. Okey. Okey. So first step ni kita akan goreng daging ni. Okey, untuk pengetahuan daging dendeng ni banyak dia punya step dia. First kita mesti rebus daging tu dulu. Lepas tu kita potong. Okay. Lepas tu kita akan tumbuk-tumbuk dia macam ni. Ni yang dendengnya ni. Ketuk. Dendeng tu adalah ketuk. Ya, penyekkan dia. Keringkan. Kerana untuk resepi asli di Indonesia, dia orang keringkan, letakkan di tengah panas juga. Oh. Untuk keringkan tekstur daging itu supaya dia nampak lebih jelas. Okey, okey. Jadi di sini kita ketuklah. Ya. Selepas kita ketuk, kita masukkan kicap manis dan juga bahan-bahan tadilah. Bahan-bahan yang inilah jintan manis, ketumbar dengan bawang putih. So kita gaulkan. Kita terus goreng. Kalau macam ni hidangannya berapa banyak untuk berapa orang makan ni? Ini mungkin dalam 2 atau 3 orang. Okey. 2 3 orang ya makan. So kita panaskan minyak. Okey. Terus kita goreng. Okey. Goreng dulu daging ni. Oh, ni first step lah, first step. Ya, first step dia. Lepas campur dengan kicap. Kicap manis, cinta manis, ketumbar, lepas tu dengan bawang putih, kita perapkan dia sekejap, lepas terus goreng. Okey. Okey. Biasa berapa lama? Lebih kurang biarkan dalam 10 hingga 15 minitlah. Okey. Ha. Sebab kita bagi garingkan daging ni. Okey. Oh, kerana selepas kita goreng ni, kita akan buat dia punya sambal, belada, sambal lada dia. Oh, asinglah. Asing. Oh. Kita gunakan minyak yang sama selepas menggoreng. Oh, cuma keluarkan daging, keluarkan daging buat dengan sambal pula. Betul. Okey, itu dari mana asalnya hidangan rendang dendeng? Hidangan ini asal dari Indonesia. Okey. Iaitu terkenal untuk masyarakat Minangkabau sebenarnya di Indonesia. Cuma di Indonesia daging dendeng yang popular adalah daging dendeng balado dan daging dendeng batakok. Dia okay, nampak lebih kurang sama sebenarnya. Cuma dia cili dia, tekstur cili dia lebih kasar. Okay. Macam kita tengok cili ayam penyet tu diletakkan di atas daging. Yeah. Cuma di Malaysia lebih popular macam ni lah. Kita masak macam daging masak hitam. Dan cita rasa dia agak berbeza jugalah. Bila cerita tentang Minangkabau ni, Negeri Sembilan lah. Masakan Minang, ya. Yeah. Masakan Minang lah. Okey, di Malaysia. Jadi mungkin kalau hidangan di Tapau Corner ni, yeah, Antara yang popular juga mendapat permintaan ramai. Betul. Mm-hmm. Tapi kalau diikutkan harga untuk set makanan daging dendeng ni agak tinggi juga. Kerana daging yang digunakan tu daging yang kurang lemak. Macam daging pinang, batang pinang. Okay. Macam itulah. So, dan proses untuk menyiapkan makanan ni juga agak rumit.
Tu tadi ada cakap kan, macam-macam rempah. Kita rebus dululah. Kalau ani tengok, kalau nak buat tu, kalau contohnya kita buat untuk 100 orang, kita kena ketuk untuk berapa kilo daging. Satu-satu. Okay. Menyiapkan daging ini. Okey, kita angkat kita daging yang telah digoreng. Okey, ni dah angkat, kita asingkanlah. Kita asingkan. Lepas tu kita terus buat dia punya kuah. Menggunakan minyak yang sama. Menggunakan minyak yang sama. So inilah bahan-bahan yang kita tumbuk tadi, ada bawang merah, bawang putih, halia, lengkuas dan cili merah. Teruskan kita masukkan sini. Okey. Tumis hingga garing. Sehingga garing, betul. Okey. Memang taste dia kita akan nampak macam kasar-kasar. Tak payah blend, tumbuk lagi sedap. Okey. Untuk perkataan ini juga, banyak versi juga untuk daging lending yang di Malaysia ni. Sebab ada yang nak berkuah dan ada yang betul-betul kering. Yang nak yang kering. Ha, jadi yang kita buat ni? Yang kita ni agak berkuah sikit. Berkuah. Oh, dah naik dah bau dia. Mesin ni. Okey, lepas dia garing, kita terus masukkan cili kering yang telah dikisar. Lebih kurang dalam 5 hingga 10 tangkai lah. Okay. Ikut kepedasan. Kalau siapa suka pedas, kita letak lebih sikit. Lebihlah. Yang ni cili kisar. 10 tangkai. 10 tangkai cili kering. 10 tangkai tu pedas sikit tak? Pedas. Dia boleh tahanlah. Kita suka pedas sikit. Ada setengah orang campur dengan cili api lah, dia hitam, terpulang. Dia banyak besi. Okay. Macam mana boleh dapat resepi ni? Memang kita gunakan idea sendiri sebenarnya. Oh. Try and error try lah. Try and error. Okay. Betul-betul garing cili. Daging dendeng. Ya, untuk colour sikit kita tambahkan sedikit kecap manis. Oh, ni untuk colour. Colour lah. Dia gelap-gelap. Berwarnanya. Okey. Masukkan daun lima purut. Oh, kalau macam tadi dagingnya kira dah dibiarkan macam tu. Nanti kita dah campurkan. Dah sedia. Oh, akan dicampurkan pula. Okey. Sekarang ni sedang menumis dia punya bahan-bahan sambalnya. Okey, kita dah masukkan. Baik, kita tutup garing. Cik Zamri memang tukang masak ke macam mana? Saya boleh masak juga. Dan untuk kebanyakannya, saya membantu. Membantu. Menyiapkan bahan-bahan supaya lebih cepat. Sebab tengok gaya memang pro lah. Boleh. Kita masukkan serai. Sebab mak saya pun ada gerai makan juga. Biasa. Dari kecil lagi saya dah biasa untuk membantu. Sebab tu kena pula jodohnya. Kita masukkan air rebusan daging tadi. Sebab tu dia nampak berkuah sikit. Memang perlu guna air yang air rebusan daging. Daging tu. Lagi sedaplah. Okey. Tapi kalau guna air biasa pun boleh. Pun boleh lah. Okey. Okay. Biar betul-betul pecah minyak. Okey. Plating. Alright, kita masukkan sikit gula. Bawang perasa dilah. Untuk rasa elak kurang pedas sangat. Betul. Yeah. Garam. Selalunya daging dendeng ini dimakan bersama dengan nasi panas pun boleh, dengan ketupat pun boleh. Sekarang kan masih raya haji lagi kan? Oh, dengan ketupat pun boleh ya? Ketupat pun boleh. Nasi jadi akan rasa boleh. Macam pedas-pedas sikitlah. Betul, pedas-pedas manis. Okey, lepas tu dah betul-betul pecah minyak, kita terus masukkan daging yang telah digoreng tadi. Bagi sebati ya. Bagi sebati. Kadang-kadang di musim hari raya haji ni kita dah tak tahu nak masak daging tu masak apa kan. Rendang tu ni salah satu resepi yang alternatif dia lah untuk masak. Betul lah sebab jarang jugalah kalau kita nak jumpa hidangan ni ketika berkunjung kan. Dan lagi satu ni sebab dia tak bersantan tau. Jadi kalau contohnya kita travel daripada kampung nak ke Kuala Lumpur, so ini adalah salah satu makanan yang sesuai lah. Okay. Dia kering dan juga boleh orang kata lambat untuk dia busuk atau basi. Okey. Okey, so siap. Dah siap. Wah. Sekejap je. Sambil tutup. Oh, saya main cuba-cuba je terus depan atas sini. Okey. So, kita hidangkan ya. Baik, boleh siap. Okey, ini kira hidangan dah siap lah ya? Ya. Okey, kalau boleh kita angkat sikit nak tunjuk. Tu yang dah siap? Ini dah siap. Sama. Yang saya cakap boleh makan. Itu satu hidangan penuh lah. Betul. Okey, baik. Saya sebenarnya nanti akan mencuba-cuba juga daging dendeng ni. Nampak memang
kalau anda berada dengan saya kat luar ni memang menyelerakanlah. Terima kasih kepada Cik Zamri, Puan Su, Tapau Corner ya. Ya, Tapau Corner. Boleh jumpa di Facebook Tapau Corner dan juga Instagram ya. Betul. Tu ada lambang Malaysia hari ni. Maknanya ada di sinilah. Betul. Baik, ni di Ceras. Mahkota Ceras. Mahkota Ceras. Baik, terima kasih. Sudah berkongsi dengan kita. Saya akan merasa masakan ini. Sambil-sambil itu kita nak kembali ke dalam studio bersama dengan dua rakan tugas saya yang katanya ada sampul misteri lagi untuk dikongsikan bersama dengan anda semua di Malaysia hari ini. Silakan, jom. Okey, jom. Kita rasa. Betul. Kita makannya dulu. Alright. Okey. Okey, dah. Terkejut itu dia masuk. Kami sebenarnya tengah berbual dengan tetamu nanti kita nak perkenalkan. Yang sebenarnya pun tak payah diperkenalkan juga. Yeah. Okey, kita nak teruskan dahulu pertemuan kita ni dengan sampul misteri MHI Merdeka dalam semangat kita masih merayakan Hari Kebangsaan ini. Ada 5 sampul. Tada. A, B, C, D, E. Anda boleh hubungi kami di 0377261603. Saya jamin soalan-soalan dia mudah. Ada kalaupun clue, kalau ada tak clue, boleh. Ataupun anda boleh talian hayat anda di Google ke dan sebagainya. Jadi boleh hubungi kami di 77261603, 03 bagi yang berada di luar Lembah Kelang. Untuk cuba menjawab 2 soalan pada hari ini. Dan anda boleh mendapatkan hadiah-hadiah menarik daripada kami di Malaysia hari ini. Ini boleh menguji anda juga tentang pengetahuan mengenai negara kita dalam sambutan Hari Kebangsaan ini. Yeah. Baik, sementara kami menunggu panggilan anda untuk mencuba nasib nanti, kita nak perkenalkan tetamu yang kami tadi rabung berbual. Mereka ni adalah yang telah kami kabarkan awal tadi. Peneraju-peneraju lah kan, kau takdirku. Bersama dengan Izzati Abdullah dan juga Remy Ishak. Apa khabar? Alhamdulillah. Itu dia. Saya teruja bertemu dengan Izzati sebab kali pertama dengannya membawa watak Nanti utama. Kan? Dalam kau. Kan? Tadi awak kata macam bidadari kan? Sebab masa malam galak tu saya cakap dengan orang. Macam bidadari tau Izzati. Hanif tadi sebut nama awak kuat-kuat. Izzati Abdullah. Dia tekankan tu. Bila dia dengar macam bidadari tu, dia tekankan tu. Okey. Okay. Remy berganding dengan Bron untuk satu juga watak utama. Mungkin kepada yang masih tertanya-tanya, kau takdirku ni bagaimana? Untuk menarik mereka ke Pawagam 7 September nanti. Mungkin anda boleh gambarkan. Kau takdirku ni is a love story. Kisah cinta. Dia punya hashtag line pun cinta dunia dan akhirat kan. So konflik dia pasal abang dia jatuh cinta dengan adik dia. So benda ni saya rasa memang tak pernah dipaparkan lagi lah, tak pernah diceritakan kepada publik di luar sana. So antara benda yang menarik dia apabila seorang abang jatuh cinta kepada adik dia tapi adik dia bercinta dengan kawan baik dia. Ini so, bukan spoiler belum spoiler. Ini baru permulaan. Ini baru permulaan sebab saya pun tahu macam mana trik untuk panggil orang semua. So untuk tahu lebih lanjut lagi, Izzati mungkin ada benda nak cakap ke kan? Izzati pula ini merupakan filem pertama Izzati yang lakukan watak utama dan lebih kurang cinta yang kena tarik 2 orang lah ni kan bulan pagi untuk Izzati. Sedikit pandangan Izzati untuk filem Kau Takdirku ni. Okey, filem Kau Takdirku ni filem pertama lakonan saya walaupun sebenarnya dah ada filem yang dah keluar tapi masa tu saya baru dan digandingkan dengan nama yang sangat besar, watak ni agak agak berat untuk saya sebenarnya sebab dia banyak liku-liku yang berlaku dalam hidup dia sampai dekat set sendiri sebenarnya saya banyak menangis dekat luar set daripada dalam set tau. Berat sangat sebenarnya. Itu di belakang tabir ni. Ni cerita belakang tabir punya kan. Sebab rasa berat. Agak susah. Tapi saya sebelum start shooting ni pun saya dah pergi kelas dengan Ibu Fazanawi. Preparation tu dah ada lah. Cuma bila sampai set tu dia lain. Dia lain. So, kalau mengikut jalan cerita ni, saya seorang gadis yang sebenarnya saya memang sangat ceria. Dia manja dengan abang dia. Memang dah anggap memang abang sendiri. Sampai saya jatuh cinta dengan kawan abang saya. Abang saya pun marah. Saya tak faham kenapa abang saya tak bagi saya jatuh cinta dengan kawan dia. Padahal tak tahu lah mula-mula. Memang tak tahu. Sebenarnya abang tu ada perasaan. Tapi kita orang dah tahu dah, Cik. Ya, saya tak tengok. Very protective. Dan abang dia sangat protective. Dia mengongkong saya sebenarnya. Ada masa, ada masa satu mengongkong tahap. Mengongkong ada sebab. Ada tahap tu saya sampai dah terlalu rimas. Saya dah cakap, abang saya, I need a life semua kan. Dia memang sampai satu tahap tu sampai macam tu dan lepas tu baru dia realize okey abang dia jatuh cinta. Nasib baik ada mak. Nasib baik ada nenek. Yang marah abang dia ni lah. Jaga. Tukar. Jangan pada kesan. Okey.
Kita ada pemanggil di talian. Ah, betul. Sebenarnya saya nak tanya soalan. Betul. Saya nak tanya soalan sebab tapi saya takut spoiler. Saya ni bukan boleh. Boleh, saya boleh. Spoiler. Banyak soalan sebenarnya kan nak tanya. Betul. Okey, kita dah panggil dulu. Pemanggil dahulu. Hello. Hello. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Siapa di talian? Puan Siti Aminah. Aminah. Okay. Daripada mana tu eh? Daripada Batu Pahat, Johor. Oh, orang okay. Johor. Okey. Hai Aminah. Hai. Kita pilih sampul dulu A, B, C, D. Tapi pilih dulu Remy ataupun Izati. So kita nak suruh mereka yang bacakan. Sampul A. Sampul A. Okey, siapa A, baca? Sampul, okay, sampul Remy A atau Izati? Pilih Izati. Saya nak Remy. Remy. Izati dah kan? Okey, Remy bacakan soalan. Hai, assalamualaikum. Cik Aminah. Cik Aminah. Waalaikumsalam. Hai. Dah breakfast ke? Ya. Dah breakfast ke belum? Belum kan? Dah, baru je breakfast. Oh, okey ni, soalan dia daripada sampul A. Ni yang baca terus, ya? Okey, betul. Soalan nak jawapan. Oh, okey. Okey, 5 bilah keris yang terdapat pada jatanegara melambangkan negeri apa? Oh, itu dia. Dekatan 4 kita ada belajar dulu. Saya ulang? Nak saya ulang ke? Okey, tak apa. 5 bilah keris? Ya. Okey, melambangkan negeri Melayu tidak bersekutu. Okay. Negeri tu ialah apa? Ya. Yeah? Negeri tidak bersekutu tu ialah negeri apa? Oh, jahat Aizwan, dia dah jawab dah. Itulah jawapan negeri dia. Terengganu. Kelantan. Perlis, Kedah, Johor. Sekejap, saya nak ini tengok A dulu. Ini A plus eh? Ini memang betul daripada Johor Bahru ke? Bukan dekat belakang-belakang ni ke? Yalah, kan? Jawapan kan? Sebab jawapan dia tepat betul. Tepat kan? Tepat betul. Mungkin dia suruh belakang control room ke tadi. Mungkin dia tiba-tiba kan? Okey, dekat belakang. Okey, tahniah. Terima kasih, tahniah. Jangan letakkan telefon. Penerbit akan bercakap dengan anda untuk mendapatkan maklumat. Itu dia. Tepat betul. Aminah daripada Batu Pahat berjaya menjawab soalan A, dari sampul A. Dari sampul A. Kita ada lagi 4 soalan yang anda boleh pilih. B, C, D dan E untuk anda jawab. Satu lagi pemanggilan kita akan ambil. Betul. Selingan tu kita nak berbual lah dengan Izati dan juga Remy. Okay. Boleh tak saya tanya soalan? Boleh. Tapi saya dah tak spoiler. Boleh. Tak apa. Boleh, kita akan cuba. Kenapa? Dia orang nak jawab pun kurangkan. Kita dah dididik untuk tidak menjadi spoiler. Memang abang tu jatuh cinta kepada adik dia ke? Memang abang. Oh, dia tak faham abang kandung ke itu kalau nak tahu kena tengoklah. Itu dah soal spoiler saya. Abang apa itu dia abang kandung. Dia tipu. Abang kandung. Abang kandung. Cuma dia ada rasa pada adik dia. Dia ada rasa. Mungkin dia bersifat protektif lah. Sebab itu kita jadikan sebuah filem untuk orang di luar sana menonton. Dan menjadikan iktibar. Dan menjadikan iktibar dan melihat konflik yang berlaku. Dalam banyak-banyak scene ni kan? Untuk Izati lah. Okay. Macam kita pun susah nak pilih. Mula kita pun macam jadi teka-teki. Dia pilih abang itu, dia pilih. Sebab dia ada tim tau. Tim Remy dan juga tim Ron. Okay. Siapa ni Izati pilih ni? Kan? Mestilah siapa yang fans kan Remy, mestilah pilih. Pilihlah Remy, pilihlah Remy. Pilihlah Ron. Masa Izati sendiri, untuk melalui, untuk ambil mood ni kan. Jadi, untuk dua orang yang berbeza, first time berlakon ke dengan first time, Remy? First time. Macam mana nak ambil mood untuk, menjadi seorang adik kepada Remy? Dia menjadi seorang... Dia dibantu oleh mereka juga sebenarnya yang memang bagi saya sangat profesional. Kita masuk set, chemistry tu senang nak dapat. Macam saya dah rasa, bila saya masuk set, saya rasa macam saya adik kepada Remy. Annoying tak? Annoying tak? Macam abang tu abang dia, sebab dia terlalu straight. Tegas sangat. Buku sangatlah. Takut. Tapi dalam masa takut tu, saya senang share masalah dengan dia juga. Dia ada respect, dia ada... boleh manja-manja juga, jadi senang. Macam dengan Bron pun, dia very cheeky-cheeky. Kalau kita tengok dekat trailer pun boleh nampak kan, Bron dia macam nakal kan. So, even dekat luar set pun dia macam tu, dia treat saya macam tu. So, kita memang automatically boleh in love. Memang boleh in love. Tapi sejujurnya lah, kalau saya Izati bukan Alia, Izati diberi pilihan. Kalau saya sendiri, saya tengok Remy dengan Bron, saya... lebih kepada Abang Remy lah. Sebab saya suka orang yang macam tu, yang tegas, yang dia romantik, charming kan. Macam Bron kan dia main-main kan, dan gitu tu kan. Tim Remy. Tim Remy. Alamak, sorry Bron. Patutnya Abang tak boleh ada dekat sini. Jangan cakap macam tu, Abang kena kat tepi. Dia bagi nampak. Remy pula bekerja dengan mungkin...
Izzati yang baru pertama kali mendapat watak utama. Jadi bagaimana rasa tu? Apakah ada rasa macam ni senang nak tackle aja ni ke atau macam mana? Memang kita kadang-kadang benda ni macam Izzati sendiri dia memandang serius ya. Dia tahu value sesebuah filem tu macam mana daripada segi kos yang dikeluarkan daripada production dan komitmen daripada segala yang terlibat daripada teknikal dan juga pelakon-pelakon yang lain. So benda tu menjadikan pressure kepada dia sebenarnya. So bila dia selalu datang kat kita, dia minta advice tu, minta advice ni, apa yang kita boleh bagi, kita bagi tips je. Because in acting wise sebenarnya saya lebihkan kepada director. Director je yang akan guide dia daripada macam mana, tapi apa yang kita boleh bagi adalah lembutkan dia supaya dia tidak stres. Tapi benda ni normal sebenarnya dalam industri bila mana pelakon baru berhadapan dengan pelakon lama. Dia akan jadi stres, dia akan pressure dia. So, kita sebagai orang yang lebih senior sepatutnya tidak boleh terlalu berkeras dengan diorang sebenarnya. So kita sebenarnya kena lebih lembut, so then diorang akan rasa lebih selesa dengan kita. Itu so pendekatan itu yang saya gunakan bila berlakon dengan Izzati dan juga yang lainlah. So alhamdulillah day by day and she's getting better and better. Okay. Yeah. Itu antara pandangan Remy lah kan ke Izzati. Izzati rasa pencapaian Izzati sendiri untuk filem pertama ni macam mana? Ada sebagai macam saya sekarang ni, pada tahap saya sekarang, saya masih ada lah yang beberapa part yang saya macam tak puas hati. Macam, alah kalau buat kalau sekarang ni saya boleh buat lagi bagus kan. Lakon memang macam tu. Lakon kita ada rasa tu. Bila dah preview kan, dia rasa macam... Dia akan ada macam tu beberapa lah, tapi saya cuma mengharapkan, saya tak boleh nak bagi kritikan pada lakonan saya sendiri. Saya mengharapkan daripada penonton, daripada pengarah, producer kat luar sana yang menilai sendiri saya punya lakonan. Dan saya harap dapat positif lah, insyaAllah. Positif komen. Okey, okay. Itu dia. Kita nak sambung satu lagi. Khusyuk sangat. Tengok. Kita nak sambung. Bidadari kan? Bidadari. Selalu datang ke studio. Kita nak sambung satu lagi pemanggil. Satu lagi pemanggil. Untuk cuba menjawab soalan-soalan mengenai negara kita. Hello. 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 Ya, yeah, hello. Ya. Yeah. Awak nak suruh Remy juga baca sampul, eh? Tak. Saya nak suruh Izzati. Okey. Okay. Sampai sana. Nurul Zawani, ya, Nurul Zawani. Daripada mana? Saya daripada Ampang Jaya. Okey, daripada Ampang. Okey, pilihan boleh anda? Pilih. B, C, D dan E. Saya pilih sarung D. B untuk Denmark. Denmark. D for Denmark. B untuk Denmark. Oh, D. 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 D for Denmark. Sorry, sorry. Okey. Dan soalannya? Izzati, silakan. Okay. Hai Zawani, assalamualaikum. Okey, soalan dia dengar, apakah simbol yang terdapat pada duit shilling RM1 yang dimansuhkan atau dinyah wang? Nak ulang? Okay, boleh ulang lagi sekali. Apakah simbol yang terdapat pada duit shilling RM1 yang dimansuhkan atau dinyah wang? Duit shilling RM1. Dulu ada RM1 kan, yang belakang dia tu ada lambang apa. Mungkin ada hint sikit. Boleh bagi hint sikit ke? Nak hint ke? Boleh. Berapa nak bayar saya? Okey. Wow. Senjata Melayu lama. Okey. Okey, dimansuhkan pada 7 Disember 2005. Senjata Melayu lama. Keris. Okey. Dan sarung. Betul. Tahniah. Okay, thank you. Semua pandai-pandai jawab betul. Betul. Terima kasih Nurul Zawani. Hamidun, itu dia. Yep. Tapi kalau ingat balik kan, memang kita dah dapat recall. Dapat lah. Recall. Cuma saya ingat keris bersilang. Rupanya keris dah sampul. Sarung dia. Tahniah. Terima kasih. Zawani. Tahniah. Assalamualaikum. Itu dia, dua pemanggil kita dah berjaya menjawab soalan tentang negara kita bersempena dengan Hari Kebangsaan hari ini. Hari Kebangsaan dah berlalu tapi 7 September akan datang. Kau Takdirku akan menemui anda di Pawagam. Dua pelakon utamanya, Remy dan juga Izzati bersama kita. Dan saya nak tahulah, mungkin antara penonton tak boleh terlepas babak apa di dalam filem ni, Remy? Tak boleh tutup mata. Tak boleh tutup mata lah, mesti. Kita bagi Izzati lah sebab dia excited sangat. Kalau saya, saya rasa babak yang paling penting sebab dia nak kena buat pilihan tu kot. Itu yang saya rasa climax dia. So itu jawapan dia. Saya tak boleh tanya sekarang.
Tak seorang orang rasa macam dikeri sangat. Oh. Kan? Yelah, saya kena tunggu 7 September. Oh, 7 September. 3 hari lagi. 3 hari ya. Hari ni Senin, Khamis ni. Nah, itulah yang saya rasa bab paling tense dan paling dalam masa yang sama orang akan rasa macam girls will be like kecoh masa tu. Mesti dah beli ni. Kan masa tengok Malang Gala tu, kan Izzati bersama-sama dengan mereka. Mesti dengar. Ada macam, betul macam, oh, macam banyaklah. Tapi sebab babak tu ada... Ya, sebab dia pilihan, memang orang tak jangka lah. Macam ada orang cakap, memang dia akan jangka saya pilih ni, tapi sebenarnya saya pilih ni. Sebab dia punya story untuk karakter tu, dua-duanya bagus. Orang sayang dua-dua. Orang akan sayang dua-dua. So, lepas orang dah follow jenis karakter Bron dan juga karakter saya, orang jadi berbelah bagi. Ya, tapi babak pemilihan itu melibatkan dua-dua kehadiran dua-dua lelaki itu. Kami bertiga masa itu. Bertiga dan Izzati harus memilih di situ. Harus memilih. Wow. Kena pilih time tu juga. Jadi macam tak boleh. Siapa ni? Dah tak ada dah masa. Kena pilih juga. Dan filem tu berakhir di situ ? Filem tu atau lepas tu ada bertumbuk ke tak ada? Oh, dia kalau kita cerita yang bab berakhir, dia tak jadi cerita. Sebab tu saya tak boleh. Itu kemuncak lah, climax lah. Dia kemuncak. Saya selalu macam tu. Kawan-kawan saya selalu marah. Lebih baik kau jangan buat review filem ni lah. Sebab kawan-kawan spoiler. Okay. Akhirnya nanti kena tonton di panggung 7 September. Ya. Izzati dan Remy lah terakhir mungkin nak menyeru penonton-penonton. Panggil orang baik. Kenapa kena tengokkan Kau Takdirku 7 September ni? Okey, bagi saya filem ni dia bukan macam filem-filem cinta yang lain. Kita lebih dekat kepada penonton. Macam saya cakap, kita ada konflik yang lain, macam abang boleh jatuh cinta dengan adik. Jadi kita boleh ambil iktibar, mungkin dekat luar sana ada yang mengalami situasi yang sama. Jadi berrelatekan dengan diri dia ataupun ada saudara dia ke yang jadi macam tu. Dan kita bukan sekadar percintaan terhadap dua insan, tapi kita kekeluargaan kita, ada kawan-kawan. Jadi memang sangat seronok untuk ditengok. Okay. Remy? Remy? Saya dah tak boleh cakap sebab semua dia dah cakap. Sebab benda yang sama. Jangan hampakan tim Remy. Sebab kita pasal kamar. Bila cakap pasal love story, dia akan relate dengan semua orang di luar sana yang mungkin ada pengalaman cinta tiga segi, walaupun dengan bukan dengan abang dia sendiri, mungkin dengan kawan baik, mungkin abang angkat, mungkin adik angkat. Jadi benda ni saya rasa sangat relate dengan kita semua, especially pada zaman-zaman kita muda remaja. Kisah cinta dia lain sikit daripada apa yang pernah dipaparkan sebelum ni. Konflik dia. Okey, jadi kepada anda semua, jangan lupa untuk saksikan Kau Takdirku 7 September 2017. Saya dah terpanggil sebab saya nak menghayati watak pemilihan tiga orang siapa tu. Siapa kan? Dan selepas itu apa? Siapa tahu apa jadi? Tadi perasan tak trailer akhirnya ada gambar Amy. Jangan. Jadi nak tahu tak kenapa? Janganlah spoiler. Last kali Kau Takdirku tu semua orang tertanya, kenapa Remy? Sama ada dia pilih ke ataupun dia tak pilih? Oh, betul lah. Dia jadi mangsa itu bukan jawapan dia kan? Bukan. Kenapa? Untuk menonton. Kami ucapkan selamat berjaya kepada Izzati Abdullah. Dan juga Remy. Baru menunjukkan satu pencapaian yang baiklah dalam Kau Takdirku ini. Cuma nak pesan satu lagi lah. Kita nak hashtag lanun. Yes. Jangan melanunkan filem-filem melalui FB Live, IG Live dekat panggung wayang. Sebab sekarang ni tengah berleluasa di mana semua orang-orang di luar sana sedang hebat untuk rekod secara live di Facebook dan juga di Instagram. So kami mengharap sangat jasa baik anda semua supaya tidak melanunkan filem-filem tempatan. Hashtag lanun. Okay. Kalau dari pelakon tak mau kata kita ambil gambar dalam wayang tu, kita penonton pun tak seronok lah tengok second hand macam tu. Tak dapat ke nampak gambar yang cantik kan? Gambar sengit pula macam tu. Tak. Kita pergi tengok ke panggung wayang. Remy juga selamat berjaya dalam bidang anda dan sekarang kabarnya sedang berada di negara seberang untuk satu produksi. Mudah-mudahan satu hari kita akan lihat hasil yang baik. Doa yang baik daripada rakyat Malaysia. InsyaAllah. Baik. Remy Ishak dan juga Izzati Abdullah, dua pelakon filem Kau Takdirku telah bersama kita. Jadi jangan lupa 7 September ini di panggung wayang berdekatan anda untuk mendapatkan jawapan kepada pilihan Izzati nanti. Siapa agaknya? Tim Bron ke tim Remy? Okey, kita ingin berehat seketika. Kembali selepas ini bersama dengan seorang penyanyi yang sedang meningkat naik juga. Siapa kalau dia? Kalau tahu lagunya tu memang
di corong-corong radio dia dah selalu sangat dah. Tapi ada lagu baru yang beliau ingin ketengahkan hari ini. Segalanya selepas ini. Sila. Okey. Ini lagu baru yang daripada Ismail Zani. Yes. Ini adalah penyanyi yang siapa lagi kan? Kalau meningkat naik ini dengan lagu Sabar. Sekarang ini lagu Demi. Ada satu memang sepatah-sepatah je tajuk lagu dia. Dia bukan sepatah-patah orang kata tak tahulah. Tak tahu. Tak sengajalah. Tak sengajalah. Tapi bila kita macam
tajuk lagu ni sesuai dengan lagu ni, kita cakap okey lah. Okey. Jadi tadi lagu Demi. Demi. Yes, Demi kita. Dah berapa single eh? Saya baru second. This ni baru second, second eh? Dari Demi dan Sabar dulu eh? Oh, Demi kita. Demi kita. Demi kita. Siapa yang buat tu? Lirik oleh saya, Adib Hamdi and also Abang Omar K. And produced by Ezra Kong, Omar K and also Adib Hamdi. Yeah. Okay, memang bekerja dengan mereka daripada lagu Sabar. Sabar, yes. Kan? Pun bekerja dengan mereka. Jadi antara lagu-lagu yang dihasilkan ni memang kena dengan suara Izani. Alhamdulillah, kita macam apa Maya punya plan is like Maya nak try banyak genre. Okay. So macam sebab Maya pun baru 17. Mm-hmm. And so oh, macam 17 eh? Yes. So nak SPM ni? So macam tengah cari. Bertenang semua, bertenang. Macam tengah cari lagi lah. Cari, tengah banyak belajar lagi lah. So Maya pun baru lagi dalam industri lah. Okay Mael, jadi nak SPM. Lepas tu tutup keluar pula single ni. Rasa macam masa ni sesuai ke mengeluarkan single kedua? Kalau meletup single ni dah banyak show nak pergi sana sini. So macam second single ni sebenarnya Maya like nak share my music to everyone. So macam about the timing tu Maya tak berapa nak ambil berat sangat lah. So macam as long as lagu ni Maya rasa comfortable and Maya rasa macam Maya nak share my music with people around me untuk dengar. And Alhamdulillah orang boleh support lah. Alhamdulillah. Yep. So segi support keluarga tu pula macam mana? Apakah dibenarkan untuk buat show dalam masa-masa nak menghadapi SPM ni ataupun lebih banyak tumpukan pada akademik? Macam mak saya cakap, bukan dia cakap, macam dia banyak support Mak El. So macam Mak El sebagai mama, hi. Okay, apa ni, so macam she always told me that macam kita kena macam berusaha lebih, macam bekerja keras. Macam sebenarnya kalau kita fokus on akademik je, macam nanti takut kita termiss pula yang ni kan. So Mak El try to balance both lah, insyaAllah. Yelah, dan mungkin juga kerana ibunya seorang penyanyi. Betul. Jadi untuk ke arah penyanyi ni dan juga untuk ke arah industri muzik ni lebih disokonglah ibunya kan. Ya, ya, Alhamdulillah. So apakah Mael memang tengok Datin Suliza dulu dan merasa terinspirasi untuk turut berkecimpung dalam dunia artis atau macam mana? At first masa saya tahu memang is a singer, saya gelak. When was that? Masa saya kecil dulu, masa saya tak minat nyanyi langsung. Masa saya rasa, oh mama nyanyi dulu ya, macam tu lah. Masa tiba-tiba kenapa gelak? Tak adalah, macam tak sangka lah. Dia bukan gelak yang gelak nak macam ngejek. Tapi macam gelak macam tak sangka pula macam tu lah. So macam darjah 5 Maya masuk group nasyid, Maya main instrument. Lepas tiba-tiba ada this one day vokalis memang tak datang sekolah. Dia biasa kes macam tu kan? For 2 weeks. So macam tak sempat nak join the competition. And tiba-tiba cikgu suruh Maya try. Bernasyid lah, bernasyid. Yes. Cuma bernasyid sikit? Jangan sikit. So macam dia lupakan nak join bernasyid tu. Bukan lupakan. It's like bila group ni kita pandang as oh group ni, oh dalam jalan kan? As a group. Tapi sebenarnya as a group ni sebenarnya susah. Nak kena masing-masing kena yap. Okey lah, mengambil kena semangat Aidil Adha ni. Nasyid ni Mael. Ada permintaan ni. Permintaan dia penerbit. Sikit nasyid. Sikit nasyid. Apa yang favourite lah? Favourite Mael lah. Mesti boleh ingat ke? 11 tahun dan 17 tahun sekarang. Tak pun nasyidkanlah lagu Mak Yasar. Jangan nasyidkan, nanti jadi lain pula lagu Sabar ke lah. Lagu Sabar tu sebenarnya boleh jadi nasyid ke. Apa yang Mak Yasar ingat lah? Sebenarnya Mak El agak nervous dengan lagu nasyid ni. Sebab dulu memang suara lain kan. Dah Hanif main gitar, Hanif main nasyid. Lain jadinya nanti. Agaknya boleh tepuk kursi ni. Okey. Sementara mungkinlah nak figure out nak nyanyi lagu nasyid apa tu. Sebenarnya tahu mungkin kenapa akhirnya Mak El letak hasil Mael tu di YouTube dahulu sebelum dikenali. Yeah. Okay, sebenarnya Mael started to do covers dekat Instagram. Yes. So Mael bila sebenarnya Mael tengok daripada artis-artis barat lah, especially and Indonesian. So diorang start pada application macam Vine yang 6 seconds tu kan. So macam Mael rasa macam Instagram pun ada video kan. So why not kita try macam tu lah. So mula-mula Instagram is for 15 seconds. So every time I buat cover, Mael akan buat hashtag sendiri. And orang boleh tengok daripada hashtag tu lah, semua file Mael cover. So bila dah update, dah jadi 1 minit. So macam lagi best lah. So daripada situ lah World Peace Entertainment jumpa Mael. Wow. Okay, baik, Ismail Izani kan. Macam mana selepas ni perkembangan career dengan SPM-nya? Mungkin selepas ni nak balance macam mana lagi? Okay, so maybe lepas ni Mael slow down sekejap. Tak adalah slow down yang slow sangat. Just slow down sikit and nak ambil masa rehat sikit and then nak study lagi. So macam next year, insyaAllah Mael akan keluarkan my third single pula. Mael memang suka keluarkan lagu laju-laju. Okay. Oh, pada momentum. Yes.
Tapi untuk ke nak keluar laju untuk macam sebab persaingan bayi-bayi Ismail Izani ni dan juga seangkatan yang sekapal dengan Ismail Izani ni berpusu-pusu keluar. Kan ramai sangat nama yang keluar. Cuma mungkin ada keistimewaan yang Mail rasa suara Mail ni tak sama dengan diorang. Okay, so macam apa yang Mail rasa macam is kita tak payah nak bercompete each other lah actually. Sebab apa ni, nanti soon memang akan ada penyanyi baru juga. Sebab sekarang pun media sosial dah kuat. Betul. Maya bukan cakap nak jadi artis ni senang. Sekarang memang senang, tapi media sosial tu membantu sebenarnya. Sangat-sangat membantu. Sebab sekarang pun semua dekat ujung jari kan. So macam Maya just support diorang. And then diorang pun, kita orang pun rasa macam kita orang back sekali tau. Macam Aiman, Hakim, yeah, betul. Irfan. Macam baru-baru ni ada penyanyi baru, kawan saya Asad. So macam dia pun baru join our group, macam dah keluarkan single. So maybe soon ada lagi orang. Yeah. Okay. Then, sehinggakan mereka ni ada cipta lagu untuk rakan-rakan sendiri pun kan. Okay, okay. Kita ada kita satu ni lah. Ni siapa Mail? Kita ada hadiah. Ni siapa dia? Allahuakbar. Okey. Viral ni Mail. Ni saya kawan rapat saya je. Kawan. Yeah, rapat sangat tu. Jangan, saya memang rapat dengan semua orang. Saya berapat dengan abang ni? Ya, tiga pisang selfie. Dengan abang tak apa. Dengan abang tak kisah. Tapi kalau rapat dengan yang tadi tu. Abang tak kisah. Kawan rapat ke? Kawan je lah. So, dalam industri ni pengawas pun, ni tanya. Dalam industri ni pun saya... Awak jawab tu. Kau tak tahu awak tulis. Tak, seru. Allah. Apa ni? Dalam industri ni pun saya ada... Merah je muka Mail. Janganlah. Ada masa macam kita rasa down. So macam tak, saya nampak tajuk dia tadi, dia kata awek. So macam cuba klik dekat tu awek model. Tu model awek. Tak adalah, bukan. Tengok, inilah masalah sekarang. Inilah problem. Tak apa nama okay. Siapa nama dia? Nama dia Sabrina. Wow. Yes. Sabrina. Sabrina ya. Ismail Sabrina. Okay. Kawan lah kawan. Okay, kita doakan yang terbaiklah. Kawan dulu. Kawannya Sabrina. Jalan masih jauh lagi. Mendoakan perjalanan karier tu baik. Berkawan pun berkawan elok-elok. Ya. Mudah-mudahan single ketiga akan keluar selepas SPM nanti. Okay, good luck for your SPM also. Thank you so much. Okay. Ini demi apa tadi? Kita. Sekarang ni nak nyanyi lagu Sabar. Yes. Okay. Kita dah sampai ke penghujung. Yes, terima kasih menonton Malaysia hari ini. Teruskan dengan gaya hidup yang sihat. Betul. Cergas. Ceria-ceria selalu. Ya, yeah, dan kepada anda semua yang ingin pulang ke rumah daripada kampung halaman, berhati-hati di jalan Malaysia, raya. Malaysia, okay? Tanah air. Okay. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Ismail Izani, Sabar. Main zani. Jangan menangis, sayangku. Ini hanyalah sementara. Berdoalah pada yang esa, terus menahan sabar agar bahagia di sana. Mungkin kau tak pernah sedar, bukanlah mata dan dengar. Dengarkan laguku, ku coba.